Assalamualaikum, Prof. Sehat?
bekerja, tampil mandiri penuh cita. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Kita tidak bisa melanjutkan produksi karena mesin yang kita butuhkan tidak ada. Kenapa kalian berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan? Kita tidak memiliki mesin packaging untuk membuat packaging makanan, Pak. Waduh, bagaimana ya? Kalau tidak ada mesin itu, produksi ini akan dengan terpaksa dihentikan. Ayo, kita cari solusinya bersama. Bagaimana ini, Pak Guru? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan produksi kita? Saya punya solusinya. New Teaching Factory 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK akan meluncurkan program bantuan pemerintah yang bernama New Teaching Factory 2021. New Teaching Factory 2021? Apa itu, Pak? NUTEFA 2021 adalah program bantuan SMK yang diperuntukkan bagi sekolah yang telah siap untuk mengembangkan produk siap produksi sesuai standar mutu industri. Program ini juga memberikan kesempatan bagi SMK untuk mendapatkan pendampingan oleh mitra industri yang kompeten. Wah, program yang sangat menarik dan bermanfaat ya, Pak.
Apakah semua SMK boleh mengikuti program ini, Pak? Tentu saja boleh. Program ini bisa diikuti oleh SMK-SMK di seluruh Indonesia. Tersedia 27 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 60 SMK yang terpilih. Nah, selain itu, SMK terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produknya di e-commerce yang bergengsi. Wah, keren sekali, Pak. Apa saja syarat untuk mengikutinya? Syarat daftar Nuteva 2021. Terdaftar di dalam data pokok pendidikan, mengajukan usulan takola SMK, memiliki total siswa minimal 3 rombel kecuali di wilayah 3T, kesiapan sumber daya dari SMK, membuat video visualisasi Teaching Factory. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melekan dari sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa
Indonesia.
SMK? Bisa! SMK? Tepat! Kita tidak bisa melanjutkan produksi karena mesin yang kita butuhkan tidak ada. Kenapa kalian berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan? Kita tidak memiliki mesin packaging untuk membuat packaging makanan, Pak. Waduh, bagaimana ya? Kalau tidak ada mesin itu, produksi ini akan dengan terpaksa dihentikan. Ayo, kita cari solusinya bersama. Bagaimana ini, Pak Guru? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan produksi kita? Saya punya solusinya. New Teaching Factory 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK akan meluncurkan program bantuan pemerintah yang bernama New Teaching Factory 2021. New Teaching Factory 2021? Apa itu, Pak? Nuteva 2021 adalah program bantuan SMK yang diperuntukkan bagi sekolah yang telah siap untuk mengembangkan produk siap produksi sesuai standar mutu industri. Program ini juga memberikan kesempatan bagi SMK untuk mendapatkan pendampingan oleh mitra industri yang kompeten. Wah, program yang sangat menarik dan bermanfaat ya, Pak. Apakah semua SMK boleh mengikuti program ini, Pak? Tentu saja boleh. Program ini bisa diikuti oleh SMK-SMK di seluruh Indonesia. Tersedia 27 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 60 SMK yang terpilih. Nah, selain itu, SMK terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produknya di e-commerce yang bergengsi. Wah, keren sekali, Pak. Apa saja syarat untuk mengikutinya? Syarat daftar Nuteva 2021. Terdaftar di dalam data pokok pendidikan, mengajukan usulan takola SMK, memiliki total siswa minimal 3 rombel kecuali di wilayah 3T, kesiapan sumber daya dari SMK, membuat video visualisasi Teaching Factory. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di mana mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi
kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Dari sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu.
buntu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa. SMK hebat. Kita tidak bisa melanjutkan produksi karena mesin yang kita butuhkan tidak ada. Kenapa kalian berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan? Kita tidak memiliki mesin packaging untuk membuat packaging makanan, Pak. Waduh, bagaimana ya? Kalau tidak ada mesin itu, produksi ini akan dengan terpaksa dihentikan. Ayo, kita cari solusinya bersama. Bagaimana ini, Pak Guru? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan produksi kita? Saya punya solusinya. New Teaching Factory 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK akan meluncurkan program bantuan pemerintah yang bernama New Teaching Factory 2021. New Teaching Factory 2021? Apa itu, Pak? Nutefa 2021 adalah program bantuan SMK yang diperuntukkan bagi sekolah yang telah siap untuk mengembangkan produk siap produksi sesuai standar mutu industri. Program ini juga memberikan kesempatan bagi SMK untuk mendapatkan pendampingan oleh mitra industri yang kompeten. Wah, program yang sangat menarik dan bermanfaat ya, Pak. Apakah semua SMK boleh mengikuti program ini, Pak? Tentu saja boleh. Program ini bisa diikuti oleh SMK-SMK di seluruh Indonesia. Tersedia 27 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 60 SMK yang terpilih. Nah, selain itu, SMK terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produknya di e-commerce yang bergengsi. Wah, keren sekali, Pak. Apa saja syarat untuk mengikutinya? Syarat daftar Nutefa 2021. Terdaftar di dalam data pokok pendidikan, mengajukan usulan takola SMK, memiliki total siswa minimal 3 rombel kecuali di wilayah 3T, kesiapan sumber daya dari SMK, membuat video visualisasi Teaching Factory.
tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuatkan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di mana mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh oh, percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya.
berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman, menyongsong pembangunan, siap sedia. Cek. Selamat siang. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, pembicara webinar series New Teaching Factory 2021 hari kedua, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dan akademisi, praktisi bisnis, penulis buku, guru besar yang sangat luar biasa, serta founder Rumah Perubahan, Profesor Renald Kasali, yang alhamdulillah keduanya telah berada di tengah-tengah kita. Serta Bapak-Ibu peserta webinar series New Teaching Factory 2021. Mohon izin memperkenalkan diri, kembali dengan saya, Alwin Parahita, yang akan memandu jalannya kegiatan webinar series, yang pada hari ini mengambil tema menciptakan nilai suatu produk sesuai keberterimaan pasar. Dengan mengucapkan puji dan syukur, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berada di dalam ruangan yang sama, walaupun masih daring, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara ini. Sebelum memulai kegiatan webinar, marilah kita bersama-sama membaca sekilas rundown webinar kita pada hari ini. Lalu tata tertib webinar. Dimohon untuk para peserta dapat mengganti nama yang ditampilkan dalam ruang Zoom sesuai yang kami tuliskan di poin nomor 1. Lalu informasi terkait e-sertifikat. Serta tata cara dalam mengajukan pertanyaan dalam webinar ini. Selanjutnya, para hadirin yang terhormat, marilah kita membuka acara ini dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan hikmat.
Bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kesehatan serta semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita semua. Amin. Hadirin sekalian, saat ini kita telah sampai di agenda utama, yaitu diskusi interaktif dengan para narasumber. Narasumber yang pertama pasti sudah tidak asing untuk keluarga besar SMK di seluruh Indonesia. Karena ibarat kereta api vokasi di Indonesia, beliau adalah masinis utamanya. Selamat datang Bapak Wikan Sakerinto, Pak Dirjen. Jen, selesai. Ya, kabarnya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita semua. Amin. Hadirin sekalian, saat ini kita telah... Cek. Pak Dirjen, apa kedengaran, Pak? Terdengar. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara ini, walaupun cukup mendadak permintaan dari panitia, namun Pak Wikan tetap mengusahakan untuk mengabulkan permintaan dari panitia, bukan hanya untuk membuka acara, namun juga memberikan wejangan dan sharing semangat kepada para kepala sekolah yang jumlahnya cukup banyak yang sedang menyaksikan acara ini secara on air. Pak Dirjen, izin, mungkin langsung kita mulai acaranya nih Pak, sebagai Dirjen Diksi Iki Pak, apakah indikator keberhasilan pendidikan vokasi di Indonesia menurut Bapak Wikan? Monggo Pak, waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya tadi masuknya tertolak terus karena jumlah partisipan sampai 500 sehingga lambat masuk. Dan ketika masuk sudah langsung mulai dengan pertanyaan yang berat ini. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat Ibu Bapak semuanya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya atau kami masih belum berkenan di dalam kami belajar dan berjuang bersama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, tadi pertanyaannya adalah indikator keberhasilan. Sebenarnya ada dua kelompok capaian yang ingin kita capai. Satu, lulusan. Dua, produk riset terapan atau produk nyata dari entah itu namanya teaching factory, teaching industry, atau project based learning, atau pembelajaran berbasis atau pembelajaran praktek, apapun itulah. Nah, kalau untuk ditanya tadi, ya dua ini harus benar-benar luar biasa. Lulusan yang pertama. Lulusan yang memang benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia wira usaha. Kompetensinya handal, soft skills-nya handal, hard skill-nya juga terus berkembang. Karakternya
terus ingin mau berjuang, dan seterusnya, pokoknya intinya lulusan SDM, ya, yang BMW, bisa bekerja, bisa melanjutkan studi, atau bisa berwirausaha, BMW. Bekerjanya saja, yang B itu siap menjadi teknisi yang terampil handal, atau siap menjadi manajer atau pemimpin, atau siap menjadi entrepreneurs. Yang pertama manusianya. Yang kedua ini, yang terkait dengan acara kita Teaching Factory. Di dalam menghasilkan lulusan yang tadi saya sampaikan, kurikulum kita kan nanti akan banyak project-based learning. Project-based learning. Pembelajaran berbasis project. Di dalam mata pelajaran di SMK atau mata kuliah di perguruan tinggi vokasi. Nah, di samping itu juga, cara kita mengajarin anak-anak kita kan dominasinya adalah praktek. Teorinya lebih sedikit, praktek lebih dominan. Nah, kalau prakteknya tinggi, kalau kita berani mendeklarasi bahwa vokasi akan sangat project-based learning, akan menjadi pertanyaan apabila hasilnya, nah ini yang kedua, hasil dari itu kan produk nyata, ternyata tidak dihilirkan. Kemana dihilirkan? Masyarakat, ke industri, atau ke pasar. Nah, artinya apa? Indikator kedua keberhasilannya adalah menghasilkan produk nyata dari proses pembelajaran tadi itu yang dihilirkan ke industri, pasar, atau masyarakat. Jangan disimpan di lab. Jangan cuma jadi paper atau publikasi. Ya nggak salah jadi paper, itu nggak salah. Tetapi kalau tidak ada produk yang dihilirkan, itu menjadi indikator kita kurang berhasil. Itu jawaban saya. Dua indikator. SDM, ciptaan kita, lulusan kita, dan produk real dari riset terapan, project based learning, dan sebagainya. Demikian. Mantap, Pak Ikan. Jadi dua ya, keterserapan lulusannya, lalu produk nyata yang dihilirkan melalui proyek based learning yang dilakukan di SMK. Mantap, sangat jelas sekali. Semoga ini bisa diterapkan langsung oleh para kepala sekolah yang hadir pada acara ini. Lalu lanjut Pak, izin pertanyaan kedua. Terkait dengan TEFA 2021, dikontekskan dengan link and match dalam pendidikan vokasi. Sejauh mana relevansi aspek kewirausahaan bisa masuk ke dalam new TEFA 2021, Pak? Wah, kewirausahaan. Mantap. Ini pertanyaan kedua makin berat. Ini kalau saya agak curiga itu, di layar itu kayaknya sudah siap 99 pertanyaan, jangan-jangan. Luar biasa. Baik, TEFA. TEFA itu jangan cuma diartikan bikin sesuatu terus bisa dijual. Ya iya sih, itu satu transaksi atau fase transaksi setelah produk jadi. Nah, seharusnya TEFA itu harus terkolaborasi dengan kurikulum. Kalau kurikulum tidak menerapkan project based learning, kalau kurikulum tidak dibikin bersama-bersama industri, kalau kurikulum tidak ada kehadiran expert industri untuk ikut mengajar, maka project based learning yang akan menjadi basisnya teaching factory itu tidak akan sustain dan tidak akan kuat. Sehingga apa? Korelasi, relevansi dengan kenyataan di dunia industri atau dunia kerja itu sangat kuat. Sehingga apapun yang dijadikan pembelajaran di dalam project based learning dan kemudian menjadi satu ekosistem besar yaitu teaching factory yang menghasilkan produk nyata itu benar-benar produk yang dibutuhkan oleh pasar, masyarakat, atau industri. Jangan sampai produk TEFA itu adalah produk yang ingin kita bikin, ya, tetapi tidak bisa dihilirkan. Ini bahaya sekali. Kita bikin-bikin banyak sekali kan dari dana yang dikelola oleh direktorat SMK ini kan cukup besar ini untuk teaching factory. Nanti kita akan jadikan satu insentif untuk menuntaskan riset-riset terapan di SMK ini, jangan sampai kita itu seolah-olah senang bikin-bikin sesuatu, senang buat-buat barang, tetapi lupa memikirkan untuk menghilirkannya. Sehingga setelah jadi,
ya mungkin dipakai tapi cuman di internal atau nanti akhirnya disimpan di lab, tidak sampai muncul di e-katalog, tidak sampai muncul di e-commerce, tidak sampai muncul di platform-platform komersial online, atau mungkin tidak sampai muncul di pengadaan barang secara resmi. Nah, oleh karena itu, setiap pembelajaran yang melibatkan siswa SMK dalam hal ini, siswa SMK itu tidak hanya nanti diajarin teknisnya saja, tapi justru lebih pada entrepreneurship-nya, soft skills. Jadi jangan cuma diajarkan bikin, tetapi bisa kreatif dan kritis, berpikir kritis, oh, aku nggak hanya bisa bikin, tapi aku bisa bikin ini sebanyak berapa ratus pieces atau berapa ribu pieces, kemudian mampu dia menghilirkan ke pasar atau masyarakat, dia bisa menjadi miliarder masa depan. Nah, ini karakter Khorasan ini bukan masalah orang kaya atau apa ya, tapi ketika nanti anak-anak kita menjadi entrepreneurs yang hebat, kan dia bisa menyerap tenaga-tenaga kerja. Nah, ini dibutuhkan betul ini guru-guru yang mindset-nya itu baru. Enggak cuma guru yang cuma ngajarin teknis, tapi guru yang bisa menjadi coach, yang bisa menjadi mentor, bisa menjadi inspirator bahkan anak-anak itu untuk berpikir lebih jauh, tidak hanya mampu secara teknis, tetapi dia bisa berpikir bisnis prosesnya, perencanaan bisnisnya, kemudian merencanakan fixed cost-nya, variable cost-nya, profit-nya, kemana marketing-nya. Sehingga Teva, jangan sampai hanya berpikir SMK, ingin bikin sesuatu dijual, tapi lebih hebat lagi, Teva harus melahirkan anak-anak yang mampu menjadi entrepreneurs, karena dia belajar dari Teva itu. Luar biasa tegas jawabannya. Jadi ada 3 poin yang tadi dapat aku rangkum ini. Pertama, Teva bukan hanya membuat barang untuk dijual, bukan hanya ini, namun ada kurikulumnya. Lalu relevansi dengan dunia nyata pun harus erat, dibutuhkan oleh pasar. Dan yang terakhir, bukan hanya persiapan teknis untuk membuat barangnya, namun juga mindset entrepreneur harus tertularkan. Seperti itu ya, Pak? Betul. Silakan pertanyaan ke-78. Pertanyaan 78, sebentar aku scroll dulu, oke. Okay. Oh, lompat itu lanjut. Oke Pak, pada konsep Teva yang baru ini tadi udah dikasih bocoran sebenarnya, banyak materi entrepreneurship yang cukup komprehensif. Apa aja nih Pak, materi-materinya yang akan disampaikan dalam New Teva 2021 ini Pak? Monggo Pak. Ya, sekali lagi Teva 2021 ini yang kita rilis, itu adalah memang kita harapkan menjadi insentif. Atau penyemangat lah, tapi penyemangat yang konkret, tidak hanya ngomong doang, tapi kita menyediakan satu dukungan konkret. Tetapi jangan sampai mindset-nya itu mindset lama, hanya pengen dananya, tetapi tidak berpikir start from the end. Start from the end, jadi berpikirnya itu dari ending, yang butuh siapa, yang akan beli siapa, kuat enggak mereka beli, ya kan? Dan akan seberapa lama mereka membeli produk kita, nah ini harus di, business plan-nya harus firm. Jadi start from the end, setelah itu business plan. Jangan sampai tiba-tiba ujuk-ujuk pengen bikin alat, oh ini misalnya saya bisa bikin mobil listrik misalnya ya, mobil listrik. Jalan-jalan, bisa jalan mobilnya, ngebut, oh ya bisa aja ngebut di dalam kampus kita atau SMK kita. Tetapi, ketika kita tidak berpikir start from the end, bagaimana menghilirkan mobil itu ke pasar, atau siapa yang mau beli, siapa yang mau produksi massal nanti, harganya terjangkau tidak, bagaimana R&D-nya kelak. Nah, Teva itu adalah sistem, ekosistem bahkan. Ya, ekosistem untuk menyuburkan mindset start from the end. Nah, ini paradigma baru di dalam Teva kita. Jangan sampai Teva itu hanya bikin alat, tetapi nggak paham gimana memasarkannya. Sehingga riset yang nomor satu dilakukan itu justru bukan riset fisik, Mas. Tapi riset market justru. Banyak loh mesin-mesin yang kita bikin, tetapi dipamerkan ke saya ya. Saya lihat, ya beberapa sudah dihilirkan, beberapa masih diparkir di
di kampus atau di sekolah, karena memang ketika mereka memulai riset itu, membuat alat itu, ya belum jelas konsumennya itu siapa, berapa banyak, dan kuat beri di harga berapa, dan bagaimana nanti sistem delivery, supply chain management-nya, logistiknya, dan sebagainya. Jadi, start from the end, business plan harus firm, riset pasar itu harus kuat, baru nanti riset teknis itu sembari berjalan. Itu paradigma baru Teva yang ingin kita dorong. Luar biasa, mindset baru, start from the end. Lalu ini sesuai banget ini Pak dengan tema yang kemarin itu start with who. Jadi siapa yang beli, bukan start with what, apa yang bisa kita buat. Ini cocok banget ini Pak, sangat berkaitan dengan tema kemarin. Lalu lakukanlah riset market dan business plan harus firm. Mantap sekali. Kepala sekolah ini pasti sangat ini hal yang baru nih mungkin untuk para kepala sekolah terkait hal ini. Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Monggo Pak. Saya itu pernah mencoba 12 bisnis, Mas. Dalam seumur hidup itu saya nyoba 12 bisnis. Mulai dari ternak jangkrik, ternak lele, furniture, ekspor, jual sayur di pasar. Itu saya jual sayur sendiri di pasar Mringharjo itu. Saya beli dari Kopeng. Saya juga kontraktor listrik. Saya juga pernah mendirikan media online. Sekarang saya masih jalan tuh konten kreator, ya tau, YouTuber. Tapi saya sampaikan ya, 10 dari 12 bisnis saya itu hancur lebur, rugi. Kalau enggak ditipu, ya berarti hilang duitnya. Itu seumur hidup. Itu karena saya tidak berpikir start from the end. Dan business plan itu tidak firm saya dulu. Business plan. Perencanaan bisnis. Saya enggak mau diskusi karena itu ada 10 topik minimal dalam business plan. Tetapi monggo, jangan sampai kita pakai duit negara, tapi mengalami nasib seperti saya. Tapi dua bisnis saya masih jalan dua bisnis saya. Luar biasa ini, Pak Wikan sampai curhat ini, pengalaman masa lalunya berbisnis ria, 10 dari 12-nya gugur bunga, namun tetap tak menyerah. Yang jalan itu training center sama konten kreator, saya masih jalan. Luar biasa, jadi ini bisa jadi gambaran untuk kepala-kepala sekolah, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, karena gagal itu biasa. Mungkin itu ujung-ujungnya sukses kok, kayak Pak Wikan insya Allah, banyak kepala sekolah yang sukses ke depannya. Belum sukses, masih belajar. Oke Pak, selain materi entrepreneurship yang komprehensif, apalagi Pak, mungkin ada gula-gula lain itu Pak, yang ada ditawarkan oleh Ditjen Diksi. Terkait Teva, monggo Pak. Saya kaitkan lagi ya, tadi output pertama kan SDM, output kedua produk. Saya coba lagi dari situ lagi, ceritanya dari situ lagi. Output pertama kan BMW tadi, bekerja, melanjutkan studi atau wirausaha. Terus bekerjanya kan bisa menjadi tukang tapi ahli, ya expert skills, teknisi tapi ahli, atau menjadi pemimpin, atau menjadi manajer dan sebagainya. Nah, itu semua saya selalu terus mengulang. Yang nomor satu itu cara mendidik kita, kalau kita mau teaching factory kita hebat, maka kita butuh SDM yang hebat. Naif kalau kita mendeklarasikan Teva, tetapi siswa-siswa kita tidak kreatif. Naif kalau kita mendeklarasikan Teva, kalau siswa-siswa kita tidak memiliki karakter, kreativitas, critical thinking, entrepreneurship, dan sebagainya. Apa itu? Soft skills. Saya belajar dari seluruh bisnis saya yang gagal itu, nomor satu lebih soft skills, karakter. Hard skills itu bisa dipelajari. Sehingga kalau saya ulangi lagi, kalau dua ini nggak dikaitkan, ya, Teva tidak diperkuat dengan kurikulum yang soft skills, project-based learning-nya kuat, maka Teva-nya gembos. Yakin, Teva itu akan gembos. Nomor satu itu SDM. Pemikir-pemikir yang kreatif, pejuang-pejuang kreatif, dan berpikir komprehensif. Tidak hanya berpikir teknis, tapi berpikir soft skills, berpikir market, berpikir networking, berpikir komunikasi, dan sebagainya.
Ya. Mantap Pak Wikan. Jadi SDM ini diulang-ulang sama Pak Wikan minimal tadi 5 kali aku catat barusan SDM. Jadi nggak bisa cuma kepala sekolahnya yang kerja ya Pak. Berarti siswanya harus dicari gitu yang bisa andil dalam membuat ya, produk Teva di SMK-nya. Siswanya diciptakan. Siswanya diciptakan melalui dan kurikulum dan pembelajaran yang jangan terlalu hard skills. Mantap. Jadi pembelajarannya berarti bisa lebih fleksibel ya Pak. Nggak cuma hard skills, tapi materi-materi soft skills juga bisa diterapkan di dalam kurikulum ya Pak. Ya. Tapi saya sedikit disclaimer ya. Saya sudah bertemu dengan ratusan kepala sekolah SMK. Sebenarnya saya menyimpulkan kok sebagian besar dari mereka itu sudah memulai itu semua. Bahkan ada beberapa yang sudah sangat advance, jauh di atas saya. Mohon itu bisa ditularkan. Nah, bagi yang mungkin baru mau coba-coba, silahkan. Yang penting jangan takut mencoba. Saya lebih senang punya kepala SMK yang dalam tanda kutip gila daripada waras. Kalau kepalanya waras tapi takut untuk bergerak, takut sama aturan, mendingan gila, agak sedikit nakal gitu, tapi berani mencoba, berani melangkah. Mantap sekali. Jadi ini mungkin hanya di dirjennya Pak Wikan aja nih yang boleh kepala sekolah ini agak gila gitu. Maksudnya tanda kutip loh ya. Tanda kutip gila ini maksudnya melakukan perubahan sesuatu. Mantap sekali. Nekat jadi, kalau perlu. Bapak Ibu jangan takut nekat, jangan takut salah karena kalau salah bilang tidak diizinin sama Pak Wikan. Siap. Loh salah itu kesalahan itu kan kegagalan dan kesalahan itu kan ilmu. Pondasi keberhasilan itu dan kegagalan dan kesalahan itu pondasi sukses. Mantap sekali Pak Wikan. Pak, ini terkait dengan narasumber kita yang kedua ini Pak, Prof. Renald Kasali yang sesaat lagi akan memberikan materi juga. Apa nih Pak, harapan Pak Wikan dari penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prof. Renald nanti? Kalau Prof. Renald Pak sudah jaminan mutu ya itu ya. Sudah, istilahnya itu sudah, kalau kata Sahrin itu sesuatu banget gitu loh, untuk sesuatu yang mendorong perubahan. Nah, rumah perubahan itu kan ciptaannya Prof. Renald Kasali. Sebenarnya kalau Prof. Renald Kasali itu ingat ya, tahun berapa ya Prof. Lenat itu ke Jepang 2009 kalau enggak 2010 atau 2011 waktu saya masih sekolah di Jepang, Prof. Lenat itu datang memberikan virus ke Kobe atau mana atau Osaka saya lupa. Saya mendengarkan beliau yaitu perubahan dimulai dari SDM yang mau memiliki mindset untuk berubah. Jadi kalau untuk Prof. Renat ini sebenarnya saya adalah salah satu korban virus semangat perubahan Prof. Renat Kasali. Dan itu saya praktekkan dengan penuh kesalahan dan kegagalan. Tetapi insya Allah dari kesalahan dan kegagalan itu pasti tersembul satu opportunity, satu pola-pola baru yang berhasil saya pelajari untuk lebih baik lagi ke depannya. Silahkan Bapak-Ibu semuanya, saya adalah salah satu dari korban virus perubahan Prof. Renat Kasali langsung 10 atau 12 tahun yang lalu, saya agak lupa di Jepang. Mungkin Prof. Renald Kasali sudah lupa. Harapan saya, just try it. Coba aja. Coba aja, cicipin aja. Setelah itu, Anda semua, Bapak semua akan belajar dari itu semua. Dan akhirnya akan enjoy dan menemukan satu moment of wow. Atau moment of, oh cuman gitu toh. Gampang. Gitu. Mantap, iki karena Pak Wikan ini masih sibuk, jadi kita ini nggak sampai hati ingin mengambil waktu Pak Wikan terlampau lama ini. Jadi mungkin kita panggil Prof. Renald ini, jadi bisa bertegur sapa dulu dengan mantan guru ini. Prof. Renald, apakah bisa bergabung, Prof? Sambil menunggu Prof. Renald, mungkin kita ini juga cukup banyak ini Pak yang ingin dipaparkan virus Prof. Renald. Jadi sekarang kan orang lagi pada takut virus COVID, kita ini mendaftarkan diri mungkin untuk kena virus perubahan. Mungkin kalau sembari menunggu Prof. Renald hadir, ini program Teaching Factory kan kita rilis ya Mas ya. Harapannya itu outputnya ya clear lah. Outputnya itu berapa produk yang dihilirkan dan berapa omset yang dihasilkan. Karena saya sampaikan ke Ibu dan Bapak semua, saya menginformasikan di perguruan tinggi, Pak Prof. Nizam bersama Mas Menteri, itu kan merilis matching fund atau pendanaan yang ada kesetaraannya. Itu gampang itu cara mengukurnya.
berapa rupiah industri mau berpartisipasi ke kampus, maka Kemendikbud Ristek akan memberikan padanan dana yang sebesar industri kasih ke kampus. Maksudnya apa? Industri memasukkan dana ke kampus adalah untuk menuntaskan riset di kampus, menjadi produk nyata lo. Bahkan kampus yang akademik saja, yang bukan cuma vokasi lo, Mas. Kampus akademik aja didorong oleh Mas Menteri untuk bikin produk kok. Masa vokasi enggak produk hasilnya. Didorong oleh matching fund lo di perguruan tinggi. Nah, untuk yang SMA ini memang tidak sama dengan kampus. Kalau kampus kan ada tridharma, Mas. Mengajar, meneliti, dan mengabdian masyarakat. Nah, kalau sekolah SMK ini kan mengajar tapi dengan kreativitas project-based learning. Ini kita coba dengan Teaching Factory ini, moga-moga, ayo kita akan tunggu produk-produk SMK menjadi produk-produk nasional atau produk-produk yang mendunia, yang akan meningkatkan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Dengan entrepreneur yang lebih banyak lagi. Luar biasa, Pak Wikan. Pak, aku baru dapat informasi nih, Prof. Renat baru bisa bergabung 15 menit lagi, jadi kita masih boleh diskusi nih, Pak. Mungkin, boleh kan, apakah, masih 5 pertanyaan, masih ada waktu, Pak? Saya siap 90. Ah, siap, coba aku cari pertanyaan nomor 160 nih, Pak, sebentar. Kalau misalkan masukan dari Pak Wikan, kan ini New Teva ini pendekatannya baru gitu, Pak. Jadi mungkin banyak kepala sekolah yang bertanya-tanya apakah bisa ya SMK-ku, apakah layak ya, produk apa ya. Kalau dari Pak Wikan sendiri, misalkan Pak Wikan menjadi seorang kepala sekolah gitu, aku mau memasukkan, masukannya gimana ya? Masukan untuk para kepala sekolah nih, Pak, biar semangat untuk mengajukan diri sebagai SMK Teva 2021, Pak. Ya, ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, sudah punya produknya. Ya, sudah membuat produk, sudah berhasil terjual. Nah, itu yang akan kita boosting juga. Kedua, sudah berhasil bikin produk tapi belum mampu menjual. Sudah bikin produk tapi belum mampu terjual di platform market. Misalnya bikin CNC atau bikin apa? 3D printer. Atau gergaji, kalau gergaji prigel yang SMK di Solo kan yang poin pertama itu sudah bikin peralatan gergaji prigel dan berhasil dijual. Atau bikin laptop berhasil dijual. Nah, yang kedua sudah bikin produk tapi belum berhasil terjual. Atau yang ketiga, produknya baru dalam proses pembuatan, ya, tetapi belum clear riset pasarnya. Atau keempat, belum memulai sama sekali. Nah, jadi ada empat, kira-kira ada empat skenario. Satu, sudah bikin produk, menyelesaikan, dan terjual. Itu kita akan boosting. Kemudian yang kedua, berhasil bikin produk, selesai. Ya, selesai untuk beberapa versi betanya, tapi belum berhasil terjual. Yang ketiga, baru ongoing proses, belum jadi produk, tetapi riset pasarnya belum tuntas. Yang keempat, baru mau memulai. Nah, keempat-empatnya itu pasti riset pasar. Coba yang pertama, sudah terjual. Iya, tapi bagaimana mendouble up atau men-triple up market itu? Pasar, riset pasar lagi kan? Atau yang kedua, berhasil bikin produk, belum dihilirkan. Nah, berarti ada riset pasar, ada juga riset yang terkait dengan legalitas hilirisasi produk masuk ke market. Kemudian yang itu yang ketiga tadi, nah, mumpung ini produknya belum selesai di riset, ayo riset pasarnya diperkuat. Jangan sampai tiba-tiba produk jadi tapi ternyata riset pasarnya ternyata nggak ada yang mau beli ya, ternyata bagus tapi mahal, ya murah tapi nggak memuaskan. Atau di mana sih segmen yang mau beli produk saya? Nah, kalau yang pertama, mohon ini nanti benar-benar ada satu apa, saya nggak tahu nanti di juknisnya, kalau yang satu masih TRL awal ini, apa bisa nggak ya di Teaching Factory ini? Feeling saya kok yang ini, 1, 2, 3 ini untuk, mungkin nanti Pak Bagrun
atau tim SMK yang meng-create produk ini nanti bisa menjelaskan lebih detail dari empat aspek ini mana yang eligible untuk kita dukung dengan Teaching Factory 2021 ini. Mantap demikian, sekali Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya Pak, ini ada, boleh ini Pak, ada pertanyaan dari audiens ya Pak di YouTube karena beliau tidak bisa masuk ke Zoom, terlampau penuh. Untuk jurusan-jurusan yang produknya ini apa ya Pak, lebih ke jasa, ada masukannya nggak dari Pak Wikan? Contohnya misalkan kalau ini SMKN 5 negara untuk perhotelan Pak. Masukan dari Pak Wikan kira-kira yang cocok apa ya Pak? Ini pertanyaan. Ya, betul-betul. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Yang namanya produk tentunya kan satu produk tangible atau intangible. Tangible atau intangible. Kalau yang produknya tangible itu memang lebih mudah karena berwujud fisik. Ya. Entah itu berupa baju atau mesin CNC atau 3D printing atau makanan. Ya. Tapi yang sifatnya jasa itu kan juga produk. Dan kadang-kadang produk jasa itu juga hebat loh. Nah, untuk produk jasa ini memang mestinya juga eligible di dalam Teaching Factory ini. Jelas, eligible. Detailnya saya harus melihat jenisnya dulu, Mas. Tetapi saya berpikir untuk produk-produk sifatnya jasa juga eligible karena produk-produk jasa itu bisa sangat mahal, itu juga sangat mahal. Misalnya tata rias kecantikan gitu ya. Produknya itu ya misalkan menata rambut gitu ya. Produknya ada tapi besok rambutnya kembali lagi ya dipakai mandi kan hilang produknya. Nah, itu mungkin bisa fokus pada bagaimana customer service-nya atau marketing-nya atau bagaimana intinya gini, coba kaitkan dengan pembelajaran, project-based learning. Mau jasa atau mau yang tangible product-based, kaitkan dengan project-based learning, kurikulum, pembelajaran itu tadi. Itu akan menjadi concern dari tim SMK. Ini saya mengapresiasi tim Direktorat SMK yang mencoba untuk tampil dengan terobosan program yang baru. Ya. Karena kita kan selalu, ayo, bikin perubahan. Mantap sekali Pak Wikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari seorang ibu kepala sekolah di SMKN Negara. Lalu sambil kita tunggu lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak sambil nunggu Prof. Renald. Pak Wikan kan sudah pasti muter-muter ngelihat SMK-SMK yang bagus-bagus gitu. Dan mungkin inilah SMK Teva ini seperti ini nih mestinya nih. Mas Alwin, saya sudah di sini ya. Waduh, mantap Prof. sekali. Berarti kita hold Balikan. Dulu. Monggo Pak. Ya, silakan lanjut aja dulu. Saya dengarkan dulu. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dari untuk sesi hari ini karena Prof. Renat sudah hadir. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Tadi SMK yang ideal menurut Pak Wikan ini dia bisa kayak gimana? Yang bisa menghasilkan seperti apa gitu Pak? Supaya ya, tentunya bisa tentunya sih SMK sudah cukup banyak yang bagus. Tetapi kalau ideal mestinya ya harus terus ditingkatkan ya. Seharusnya kita nggak boleh puas ya. Tapi kalau mau mencontoh ya sudah cukup banyak kok SMP-SMP sudah menghasilkan produk, misalkan produk-produk alat kesehatan, produk-produk kayak di Sukoharjo itu kan bikin dipan rumah sakit tetapi yang mirip impor itu bisa dijual. Terus beberapa SMK sudah memproduksi fashion. Beberapa SMK malah memproduksi mesin CNC. Mesin CNC yang bisa masuk ke platform online kayak di Solo. Saya pikir bisa dicontoh ya, meskipun itu masih harus terus dikembangkan. Mungkin demikian ini. Sekali lagi selamat datang Prof. Minal aidin faidin lahir batin, mohon maaf lahir batin. Tadi saya sampaikan ke audiens bahwa saya adalah salah satu korban dari virus perubahannya Prof. Kasali. Kalau Prof. Kasali ingat tahun 2009 atau 10 ya ke Jepang itu, kalau enggak ke Osaka ke Kobe. Iya. Nah, itu saya masih kuliah di sana dan saya mendengarkan Prof. Kasali dengan virusnya dan langsung saya ketularan berat itu, sehingga silakan Ibu dan Bapak. Saya adalah salah satu dari korban itu yang terus belajar dari virus perubahan
Prof. Rinald Kasali. Wah, tersanjung saya ini Pak Wikan. Wah. Sama-sama maaf lahir batin. Ya. Mungkin demikian, Mas. Saya kembalikan waktu ke host. Sekali lagi terima kasih Prof. Rinald Kasali. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Nah, di sini sedang menggalang SMK-SMK untuk mengembangkan pembelajaran yang seperti pabrik menghasilkan produk nyata, tetapi bisa menghasilkan entrepreneurs. Lulusannya karena siswanya itu aktif di dalam pabrik di dalamnya itu. Dan pabriknya itu bukan semata-mata produk tangible, tapi bisa produk intangible, jasa, dan selalu harus link and super match dengan industri. Demikian, mohon maaf, waktu saya deliver kembali ke Mas Host. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Dirjen atas waktunya, jawaban-jawabannya, masukan dan wejangannya kepada kami semua yang mendengarkan di sini. Lalu dipersilakan kepada Pak Dirjen apabila harus meninggalkan ruangan lebih awal, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam persiapan. Saya masih gabung, siapa tahu ada ya. Virus baru dari Prof. Nah, itu dia. Benar. Ini pembukaan juga ke Prof. Renald ini. Ini sangat banyak Pak yang ingin kena virus perubahan dari Prof. Renald. Jumlahnya yang terdaftar itu hampir 4.500 orang. Pengen kena virus nih Pak, lagi di zaman virus, tapi kita daftar pengen kena virus, tapi virusnya virus baik insya Allah. Izin Pak Wikan, kita berpindah ke narasumber kedua kita. Sudah jadi. Prof. Rinald Kasali, kita sambut dulu nih, kita tampil-tampil CV. Baru dari Prof. Nah itu dia, benar. Ini pembukaan juga ke Prof. Rinald ini. Ini sangat banyak Pak yang ingin kena virus perubahan dari Prof. Rinald. Jumlahnya yang terdaftar itu hampir 4.500 orang. Pengen kena virus nih Pak, lagi di zaman virus, tapi kita cek. Maaf. Cek. Ya, maaf Prof, ada sedikit kesalahan teknis. Sebelum kita sambut narasumber yang kedua, izin aku bacakan dulu sedikit CV Prof. Rinald ini yang sangat luar biasa, singkat, padat, dan sangat berisi. Beliau adalah akademisi, guru besar, praktisi bisnis, penulis buku, berbagai macam posisi komisaris telah diduduki, serta founder Rumah Perubahan. Langsung saja kita sapa Prof. Rinald Kasali. Gimana Prof, kabarnya Prof? Kabar baik, terima kasih Mas Alwin, Pak Wikan. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian. Menurut saya SMK luar biasa. Ini adalah motor penggerak ekonomi yang sangat penting. Makasih. Mantap. Terima kasih Prof. Prof, langsung nih seperti narasumber-narasumber lainnya. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, kita pemanasan sedikit nih Prof. Silakan. Yang, kalau misalkan Prof mendengar kata SMK, SMK, apakah yang ada di benak Prof, seorang Prof Rinald? Monggo Prof. Saya kira tidak sama SMK satu dengan yang lainnya kalau kita sudah keliling gitu ya. Kalau kita dengarkan dari luar saja, kesannya banyak keluhan. Tetapi kalau kita datang, saya melihat ada beragam. Ada yang maju, ada yang kurang maju, ada yang terancam kepunahan gitu ya. Tergantung apa yang dia lakukan. Saya bertemu dengan SMK yang dibina oleh PT Telkom begitu ya. Saya panggil kepala sekolahnya. Kalau saya tanya, saya usulkan, mereka bilang, oh sudah ada, ini sudah ada. Saya suruh mereka jalan-jalan, lihat yang dibikin oleh Jarum Foundation itu, saya minta mereka keliling ke sana untuk lihat, supaya lihat apa yang dilakukan. Tapi saya juga mendapat keluhan dari sejumlah SMK yang juga kehilangan relevansi, ya, terutama di bidang SMK yang terkait dengan masa depan yang akan useless. Ini sangat penting sekali. Jadi SMK ini tidak sama satu sama lain. Ada yang maju, advance, ada yang bergelut dengan cepat, ya. Ada yang dinamis, ada yang juga pasif, ada yang mendiamkan. Nah, isinya sebagian besar masih teoritis, itu juga ada, ya. Sehingga lulusannya terpaksa harus ngambil lagi S1, ngambil lagi akademi dan lain sebagainya, sulit bekerja dan lain sebagainya. Jadi sangat dinamis. Itu yang saya lihat hari ini. Oke, terima kasih Prof atas jawaban jujurnya nih, mantap. Tetapi sangat terdengar masih ada optimisme tentang SMK kita hari ini dari seorang Prof Rinald. Lalu yang pertanyaan kedua Prof, ini udah agak masuk ke tema nih Prof. Sesuai tema program bantuan pemerintah Teaching Factory,
apa masukan dari Prof. Renald untuk kepala sekolah yang akan mengajukan bantuan ini? Apa aja sih Prof. yang perlu mereka siapkan supaya Pak Wikan ini tertarik untuk memberikan bantuannya ke SMK tersebut? Oke, jadi bisa nggak ditayangkan? Saya bisa lihat ya. Jadi begini Mas Wikan, Mas Alwin ya. Jadi menurut hemat saya, yang pertama yang harus dipikirkan adalah dengan istilahnya adalah merdeka, sekolah merdeka ini dari Pak, dari Mas Menteri. Saya kira apalagi ketemu dengan Pak Wikan yang senang dengan transformasi dan memang di Mas Wikan ini menjadi dirjen juga karena dengan pesan transformasi. Jadi beliau ini adalah orang yang tadi sudah disampaikan punya virus transformasi begitu ya, melakukan perubahan. Jadi saya kira yang pertama-tama itu adalah manajemennya harus berubah ya. Manajemennya, kalau kita belajar manajemen ada namanya manajemen strategi, manajemen proyek, ada manajemen marketing, ada manajemen produk dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting sekarang itu namanya boundary management. Boundary management ya. Boundary management itu artinya adalah bagaimana kita merdeka dari kotak kita. Ya. Kalau Anda terikat dengan kotak Anda, ya, itu akan mati itu. Ya. Kotak itu apa sih? Kotak itu macam-macam. Ya. Kotak itu macam-macam begitu. Kotak itu termasuk jurusan, termasuk spesialisasi, termasuk kebiasaan lama, itu kotak kita, boundary. Sekarang kita hidup dalam peradaban boundaryless. Ya. Kebun binatang itu sudah menjadi taman safari hari ini. Kebun binatang kalau kita datang, kita lihat kotak-kotaknya itu adalah kandang rusa sendiri, kandang harimau sendiri, kandang buaya sendiri. Padahal rusa itu makanannya buaya, makanannya harimau begitu. Ya. Tapi kenapa rusanya kelaparan, anaknya nggak banyak, keturunannya jadi sedikit, tidak akhirnya punah ditaruh di kebun binatang. Ya, sementara harimau juga kelaparan. Kenapa? Karena boundary management dikandangkan semuanya. Nah, kalau kita lihat taman safari, kalau kita lihat safari di negara-negara yang banyak sekali hewan-hewannya, kenapa nggak habis-habis itu hewan-hewan itu? Kenapa? Walaupun mereka saling memakan satu sama lain, karena mereka boundaryless, karena mereka punya space dalam ekosistem. Sekarang kita kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah ekosistem. Memanage ekosistem, bukan dalam kandang kita masing-masing. Jadi boundary management itu artinya adalah keluar dari kandang. Ya, keluar dari perangkap itu. Dan keluar dari perangkap ini macam-macam jawaban kepala sekolah. Ya. Kami izinnya adalah SMK pariwisata, kami SMK sekretaris, kami SMK apa sajalah yang Anda sebutkan. Itu kotak, seakan-akan kotak itu membatasi dan Anda tidak bisa berkreasi menciptakan produk. Sekarang orang yang sekolahnya teknik fisika saja bisa menjadi menteri kesehatan. Gitu loh. Fisika nuklir itu, menteri kesehatan itu. Ya. Kita lihat itu orang-orang hebat itu sudah keluar dari boundary-nya. Dan yang mengeluh siapa? Ya orang-orang yang terperangkap dalam kotak. Para dokter mengeluh, pertama kali bukan dokter, ini salah tempat, harusnya dokter ini. Nah itu mengeluh-mengeluh seperti itu adalah masih berpikirnya kandang, kotak. Nah sekarang kepala sekolah, para guru ini harus berpikir di luar kotak, tanpa kotak, namanya merdeka. Ya. Itu dulu kita buka dulu, itu manajemen dulu seperti itu. Nah yang menjadi penting juga adalah ini akan muncul anak-anak yang sekarang sekolah, termasuk yang di perguruan tinggi, termasuk yang lagi ngambil doktor, itu tidak lama lagi akan menjadi useless generation. Be careful. Hati-hatilah Bapak-Ibu sekalian. Ini yang dicaci maki kita semua, para pendidik ini nanti. Ya. Dalam 5 tahun ke depan setelah mereka bekerja, mereka akan useless. Jangan-jangan lulus sudah useless. Useless itu, apa ya bahasa Indonesia useless ya? Hah? Sia-sia, tak berguna. Tak berguna. Ya, sia-sia. Celaka kan lulus tapi tidak berguna gitu, nggak bisa kerja. Apakah kita tidak menyadari sebagian besar lulusan kita tidak terserap begitu? Ya, tidak bisa bekerja. Akhirnya menjadi TKI, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi macam-macam di luar bidangnya. Kenapa? Karena useless begitu. Ya. Nah, useless itu karena dunia baru sudah berubah.
Itu yang saya pikir ya, perlu dipikirkan oleh para kepala sekolah. Dan dari sekarang semuanya harus mulai praktek, diperbanyak di praktek, belajar melalui praktek, ya. Karena semua orang bisa belajar dari YouTube, dari Google, ya. Semua orang bisa belajar dari situ. Jadi kita bisa kalah sama murid-murid kita kalau mereka belajar dari Google gitu. Ya. Sekarang orang yang tidak sekolah aja bisa bikin sesuatu. Saya kasih contoh yang sederhana deh, ya. Saya lagi membuat bangunan, Pak Alwin. Bangunan saya ukurannya 1000 meter buat rumah adat. Saya mau bikin rumah adat untuk masyarakat adat kalau melakukan kegiatan bisa di tempat itu gitu. Misalnya adat Batak, adat apa begitu ya, adat Minang begitu ya. Mereka kan kalau pesta seribuan orang begitu. Tentu dengan protokol kesehatan akan berkurang. Saya perlu satu ruangan besar. Ya, dan saya bikin gedungnya agak tinggi begitu, pakai besi semuanya. Besi lagi mahal hari ini harganya. Mahal sekali karena Cina aja sekarang import besar-besaran karena banyak pabrik yang belum beroperasi. Nah, saya panggil arsitek. Arsitek terus kontraktor, ternyata biayanya itu sampai 9 miliar untuk bangun itu. Pusing saya. Akhirnya saya cari orang lain. Saya banding-bandingkan paling dapat 7-8 miliar. Nah, terus kemudian akhirnya saya cari tukang besi. Saya cari tukang besi setelah kira-kira 1 bulan, ketemu satu orang tukang besi yang bisa potong besi dan naikin besi, ya, tentu besi WF ya yang dimaksud. Sekolahnya hanya SMK, ternyata dia bisa gambar 3D. Saya bisa gambar 3D, kalau Bapak bikin begini kemahalan, tingginya jangan 18 meter, tingginya 12 meter saja, nanti caranya begini, dihitung-hitung, ternyata hanya habis 3 miliar, 4 miliar. Ya, itu lulusan SMK bisa membuat seperti itu dan bisa mengukur struktur, bisa bikin struktur. Dari mana? Dari pengalaman dia gitu. Nah, dengan begitu maka sekarang pekerjaan-pekerjaan tertentu pun akan useless begitu. Bayangkan pekerjaan arsitek tidak dibutuhkan untuk pekerjaan ini, saya bisa mendapatkan orang dan kemudian ada hitungannya dan saya verifikasi dengan orang ahli struktur, ternyata orang ahli struktur geleng-geleng kepala. Kok ngerti dia seperti ini benar hitungannya. Karena saya juga khawatir ya kalau bikin bangunan tidak diverifikasi. Saya verifikasi, ya bayar sedikit lah 50 juta begitu kurang lebih ya, tapi saya menghemat 4 miliar begitu. Ya. Nah jadi saya bisa dapatkan seperti itu. Nah menurut saya hati-hati Bapak Ibu sekalian, lulusan kita akan useless dalam waktu dekat. Karena ini teknologi baru ini akan menggantikan kalau kita tidak latih mereka, tidak membuat anak-anak kita mampu untuk mengeksplorasi, mencari hal yang baru, membuat produk terbiasa. Karena kalau membuat produk dan memasarkan, mereka tahu bahwa berapa tahun sekali produk harus diadaptasi, diganti lagi, disesuaikan. Gojek aja sekarang juga jadi GoTo, ya, berubah dan waktu dekat. Perusahaan masih muda udah berubah lagi. Ya. Kita yang lama bertahan terus seperti ini dengan cara lama. Nah bagaimana sekarang kita beradaptasi dengan cara-cara baru. Jadi adaptasi ini sangat penting sekali. Sangat berisi, padat, sangat padat Pak. Tadi aku juga sampai termenung nih sambil nyatet-nyatet. Jadi dua poin besar yang disampaikan oleh Prof. Renald, aku coba rangkum. Yang pertama adalah kita harus keluar dari kotak normal, kebiasaan sehari-hari, mindset lama, kita harus keluar dari hal tersebut. Lalu akan banyak pekerjaan yang useless. Gitu. Jadi kita nggak boleh fokus hanya di satu bidang tertentu saja, gitu. Karena kemungkinan besar akan banyak pekerjaan yang useless, tidak terpakai di kemudian hari. Luar biasa, Pak. Boundary management. Yeah. Betul. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini pertanyaan inti sebetulnya. Pertanyaan inti. Sebentar, Pak. Oke. Untuk para kepala sekolah SMK, Pak. Ya. Bagaimana caranya agar mereka ini dapat melihat potensi di dalam SMK-nya atau menciptakan value dari produk yang akan dihasilkan oleh SMK-nya nanti? Oke. Gimana, Prof? Pertama tentu saja harus sadar konteks. Konteksnya di mana, ya? Yang kedua, boundary management itu. Yang ketiga tentu saja harus berani mencoba. Kalau berani mencoba biarin aja dihina, ya. Karena kalau orang yang baru mencoba nggak ada yang langsung bikin produknya bagus. Toyota tidak langsung bikin mobil Alphard.
Toyota itu bikin mobil yang seperti apa dulu ya? Kalau Kijang itu dulu Kijang apa? Dulu Kijang Komando, Kijang Hobart. Kalau kita tutup pintunya bunyinya kayak kaleng gitu, kleng begitu ya, diketawain. Gojek juga ketika bikin Gojek juga cuman sekelas Bintaro, ya, cuman melalui pakai SMS gitu, ya. Jadi produk-produk baru semuanya dimulai dari barang jelek. Amazon juga dulu jelek, ya. Semua yang hebat-hebat hari ini dulu bikin produknya jelek, ya. Tidak ada yang langsung hebat, tidak ada yang langsung bagus. Jadi coba saja lama-lama perbaiki-perbaiki. Nah, yang penting anak-anak kita belajar supaya mereka bikin sesuatu dan kita dampingi. Supaya sadar konteks, saya putar dulu video boleh, Mas Alwin. Ini ada berapa menit video? 3 menit ada? 5 menit? Monggo, Pak. Boleh ya? Saya putar video tentang apa yang terjadi di dunia ini dan bagaimana sekolah ini harus menghadapi wind of change, gelombang perubahan. Saya pernah putar sebetulnya, tapi saya robah ini. Videonya saya sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini. Ya. Kita putar dulu ya. Dan tolong perhatikan teksnya. Bapak-Ibu bisa perhatikan teksnya. Yuk kita mulai ya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Peace of mind. Let your banana come.
Iya, jadi itulah wind of change, ya, gelombang perubahan pada waktu tembok Berlin roboh tahun 1989. Itu tidak berdiri sendiri, karena setelah itu sekat-sekat antar negara kemudian hancur seperti tembok Berlin roboh. Eropa kemudian diperluas, mata uang masing-masing negara itu dihapus, diganti dengan euro di Eropa. Pabrik-pabrik yang tadinya kecil-kecil di satu negara diganti menjadi satu pabrik besar di lokasi di satu lokasi, dan mereka cari skala ekonomi. Kemudian mata uang tunggal, setelah itu jalannya diperlebar sehingga jalan daratnya itu terhubung semua. Tadinya Eropa jalannya kecil-kecil, ya. Nah, Asia kemudian bikin ASEAN, negara-negara mendorong globalisasi, terjadi globalisasi. Dengan globalisasi maka muncul gagasan-gagasan baru sampai muncul disrupsi. Nah, disrupsi itu adalah inovasi yang membuat produk-produk lama menjadi ketinggalan zaman, ya. Misalnya ketika ditemukan kamera digital, maka buat film roll menjadi tidak berguna, ya. Ditemukan kulkas, maka pabrik es batu menjadi useless begitu, ya. Jalan tol, ketika ada teknologi digital, orang tidak lagi bisa bekerja di pintu tol yang terima uang begitu, tapi sudah digital semuanya. Nah, sekarang masih pakai tap begitu, tapi itu pun juga sudah ketinggalan zaman. Nanti mobil lewat saja begitu, digital mencatat. Orangnya harus mencari pekerjaan yang pekerjaannya lain begitu dipindahkan. Bayangkan sekarang itu semakin cepat orang menjadi useless, ya, dan kita harus meng-create sesuatu yang baru. Nah, harapan saya Merdeka Belajar ini benar-benar merdeka. Saya ingat waktu saya sekolah ngambil PhD di Amerika, saya ditanya sama promotor saya, mau bikin apa? Masa depan Anda mau jadi apa? Ditanya begitu. Jadi kalau di Indonesia tuh orang bikin disertasi harus sesuai dengan jurusannya. Kalau saya enggak. Saya malah ketemu pembimbing yang bilang, kamu mau jadi apa di masa depan? Bagaimana supaya berguna di Indonesia? Saya ceritakanlah tentang negara kita. Oke, kalau begitu kita mendesainnya begini, ya. Nah, terus kemudian saya boleh mencari promotor atau pembimbing saya dari berbagai fakultas yang ahlinya beda-beda, itu saya kumpulkan. Dan saya boleh cari orang dari luar membimbing saya menciptakan sesuatu yang baru, yang berguna bagi hidup saya. Kalau di kita kan enggak. Yang pokoknya jurusan kamu ini, kamu harus bikinnya begini. Nah, menurut saya ini akan membuat orang banyak sekali yang useless, tidak bermanfaat. Ayolah sekarang kita pakai boundary management. Jangan kita terperangkap dalam boundary kita, dalam pagar kita. Tapi beri kesempatan anak-anak kita, dia mau sukanya apa. Tadi saya lihat ada pertanyaan yang prospektif itu adalah apa lobster atau apa tadi itu, ya. Boleh nggak kami bikin begini? Kalau menurut saya, ada eksperimen itu di boundary itu diterobos, bikin sesuatu yang bermanfaat buat masa depan, dan ciptakan terus sesuatu yang baru begitu. Dan anak-anak kita jangan sampai dia sekolahnya adalah pariwisata, tapi lulusan itu pariwisata nggak ada di tempat Anda begitu. Pekerjaan pariwisata nggak ada. Kenapa nggak pariwisata yang bisa menghasilkan produk apa begitu? Nah, itu akan berguna bagi mereka, sehingga mereka bisa eksplor dunia baru. Ya, jadi merdeka itu seperti itu. Di dunia sekarang pendidikan sudah begitu, menghargai masa depan, ya, bukan terperangkap di masa lalu. Kemudian menghargai mereka supaya bisa diterima, ya, supaya mereka tidak menjadi useless, tapi menjadi useful, bermanfaat dalam kehidupan mereka. Dan menurut saya dosa besar kalau kita membuat sesuatu yang bagi kita sendiri tidak bermanfaat. Ya, bagi kita sendiri, kita tidak bisa bermanfaat nanti dalam kehidupan, menjadi beban dalam society kita. Demikian, Mas Alvin. Luar biasa, Prof. Videonya sangat emosional dan inspirasi juga, sangat memberikan inspirasi kepada kami audiens yang menyimak. Ditambahin dengan kalimat-kalimat Prof yang singkat, padat, namun sangat berisi. Ini bikin kita mikirnya agak lama juga. Tadi aku sempat ngeblank juga. Lalu sebelum kita bergeser ke pertanyaan dari audiens, ini cukup banyak pertanyaannya, Prof. Jadi para audiens dapat menuliskan pertanyaan yang ingin disampaikan melalui chat room Zoom atau kolom komentar YouTube. Panitia akan memilih pertanyaan yang paling sesuai dan mewakili banyak pertanyaan sekaligus. Sebelum lanjut ke sana, apakah Prof ada materi lagi, Prof? Karena ini seru nih belajar sama Prof, terasa singkat waktunya. Monggo, Prof, kalau masih ada materi. Ada. Mungkin saya bisa tunjukkan beberapa hal, ya. Kan bagaimana tadi SMK bisa mengembangkan produk, barangkali itu, ya.
Karena menurut saya ini sangat penting sekali dan sekarang saatnya sangat mudah sekali karena muncul disrupsi. Coba slide-slide-nya ini ya. Jangan yang ini, yang nomor tiga itu ya. Coba kita masuk ke judulnya dulu buka ya. Dari situ ya. Jadi bagaimana mendevelop produk gitu ya. Yang pertama next. Jadi yang pertama itu adalah kenali betul perubahan selera masyarakat gitu ya. Kenali betul perubahan selera masyarakat karena masyarakat ini berubah seleranya, taste-nya berubah ya. Kalau kita tidak pahami seleranya berubah, celaka. Misalnya begini loh ya. Pada waktu sebelum pandemi kita kan boleh ke kantor. Kita boleh pergi bersosialisasi kemana-mana. Pakainya kosmetik dan sebagainya. Begitu sekarang harus work from home atau learning from home. Nah itu perusahaan kosmetik semuanya terpukul. Tapi mereka nggak habis cara gitu. Mereka bikin namanya personal care, ya, skin care, ya, hair care, ya, buat perawatan rambut. Di sininya nggak bisa dikasih kosmetik, nggak bisa dikasih bedak atau foundation atau apa. Terus mereka bikin ini untuk alis matanya. Terus mereka bikin masker yang bisa dipakai yang ada keindahannya. Jadi perubahan selera masyarakat ini benar-benar terjadi dan harus kita kenali. Jadi jangan kita membuat produk semata-mata karena kita bisa membuat produk itu dan kita buatnya plain. Jadi kita harus kenali betul perubahan selera masyarakat dan ajari anak-anak kita beradaptasi. Beradaptasi, jangan kerumunan, karena selalu kita bikin produk itu produk kerumunan. Lihat saja di Purwakarta, satu bikin tape gantung, semuanya tape gantung. Ya. Satu jual tales, semuanya jual tales. Satu bikin tembikar, semuanya tembikar. Gitu ya. Akhirnya bersaing dan harga akhirnya jadi turun, jadi komoditi. Komoditi itu tidak ada diferensiasi, tidak ada pembedaan. Ajarkan anak-anak kita untuk membuat selalu beradaptasi dengan zamannya, dengan situasinya. Itu yang pertama. Okay? Yang kedua, ya, kenali betul teknologi yang berkembang. Ya, teknologi ini berkembang terus, membuat kita cara-cara kita menjadi lebih mudah, membuat kita juga menggunakan cara-cara baru. Dulu kalau kita buat produk, kita harus pasarkan sendiri. Sekarang ada platform yang memasarkan, tetapi kita nggak cukup taruh di situ. Kita harus punya foto yang bagus, harus storytellingnya bagus. Jadi kemampuan berstorytelling, bercerita itu penting. Framing itu penting sekali. Mempengaruhi orang, mencari siapa influencernya, siapa yang bisa menggerakkan produk kita. Itu penting sekali. Jadi teknologi ini terus berkembang, membuat kita cara-cara baru bermunculan. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat simulasi dan lakukan inovasi. Ya. Jadi sebelum produk diluncurkan itu simulasikan dulu. Kami di rumah perubahan itu mempunyai rumah tempe. Misalnya contohnya ya. Rumah tempe bertahun-tahun kami pasarkan di sekitar sini. Orang bilang tempenya enak. Kenapa enak? Karena kami pakai teknologi. Airnya bersih, tempenya juga dibikin dengan berbagai hal begitu yang rasanya juga bagus. 4 hari ternyata tidak berubah warnanya, masih putih. Orang suka tempe kami. Tapi kami jual di pasar akhirnya bertarung dengan usaha rakyat. Ya, harga tempe kan hanya dijual 3.000. 3.000 terus pasar jual 5.000 begitu. Hanya segitu aja. Marginnya tipis sekali. Satu bulan itu rumah tempe kami hanya untung 2 juta rupiah. Itu kami pakai untuk memberi bonus kepada karyawan. Hanya kecil sekali gitu ya. Nah, akhirnya kami ngomong-ngomong, akhirnya ada suatu supermarket besar datang ke rumah perubahan dengan karyawannya, terus mereka ngambil tempe, kami kasih gitu ya. Setelah mereka ngambil, mereka bilang, wah ini cocok taruh di tempat kami. Itu supermarket yang harganya mahal, harga tempenya bisa dijual Rp11.000 ya di tempat mereka. Wow, saya bilang. Dan mereka minta marginnya tipis sekali. Akhirnya kami bikin. Nah mereka bisa terima seminggu 2 kali, satu kali kirim itu sekitar 60 kg kedelai yang bisa kami olah. Padahal kami sekarang bikin udah 60 kg. Kemudian tanya dengan orang-orang yang buatnya, sanggup nggak? Sanggup asal 2 kali aja seminggu. Oh iya cocok, mereka juga maunya 2 kali seminggu. Nah, tapi sebelum mulai, kami simulasikan dulu. Kami tidak mau langsung
otomatis bikin 60 kilo buat pasar, 60 kilo buat supermarket. Enggak, kita enggak mau lakukan begitu. Kita simulasi dulu, bikin dulu 120 kilo satu hari. Nah, 60 kilonya itu tidak kami kirim dulu ke sana. Kami bagi-bagi ke relasi-relasi. Bagi-bagi, kasih keterangan nanti seminggu lagi ada di supermarket. Kalau butuh ada di supermarket. Kami simulasikan dulu. Itu bakar uang memang. Ya. Harus mau keluarin modal seperti itu. Nah, setelah seminggu kami simulasi beres, nggak ada masalah, baru kami, kalau ada masalah kita inovasi lagi, kita perbaiki lagi. Setelah itu baru kita produksi, ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, agak cepat sedikit bisa ya. Ya. Yang keempat itu market sensing. Ya. Jadi endus pasar itu harus kita sense. Sense itu kan bukan cuma lihat aja, kita smell, kita touch, kita sentuh ya. Kita sensing, kita tanya sama orang, kita ajak bicara orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Kemudian yang kelima, ya, mulailah dari hal yang sederhana dan mudah. Kalau SMK menghasilkan produk, jangan selalu berpikir langsung hebat. Anda bikin mobil diketawain orang, enggak apa-apa. Jangan udah diketawain terus berhenti. Itu namanya meninggalkan nama yang tidak baik. Kalau sudah berproduksi, terus saja, perbaiki saja. Jangan lupa Jepang itu juga membuat mobil dulu bemo, ya, mobilnya jelek dulu, ya. Ford bikin mobil juga jelek, harganya cuma $2,000 dulu bikin mobil itu. Murah sekali, diketawain sama Ferrari ketika dia mau beli Ferrari itu. Ada filmnya di YouTube cari, di Netflix kalau nggak salah. Ford versus Ferrari begitu ya. Ketika Ford mau menjadi pemegang saham di Ferrari, dia tolak karena dianggapnya produk murahan Ford itu. Ya. Tapi karena dia perbaiki terus-menerus, lama-lama dia mendisrupsi pasar. Ya, oleh karena itu mulai dari yang sederhana, mudah lalu perbaiki ya, dan jangan lupa disrupsi selalu menciptakan pasar baru. Ini kurvanya, kurva permintaan ini. Kalau incumbent, sebentar ya, saya pakai ini bisa nggak ya, bisa ya. Jadi kalau incumbents itu selalu mulainya dari sini pasar, ini kurva permintaan. Ini yang di atas sini adalah kelas menengah ke atas gitu yang dibidik oleh para pelaku usaha. Karena apa? Incumbents itu lama-lama pakai branding. Nah, karena dia branding dia naik terus, kayak bank aja lah. Bank itu kan di Indonesia cuma nasabahnya cuma ada 50 juta. Jadi banyak sekali rakyat kecil yang tidak bisa pergi ke bank karena dianggapnya terlalu mahal, ribet, dan sebagainya. Taksi, dulu taksi yang ada adalah taksi yang harganya 100 ribu ke atas. Nah, pendatang baru, ya, kalau SM kamu bikin produk, bidik yang di bawah saja. Sekarang ini kelas bawah ini bergelora sekali. Lihat pariwisata kemarin tuh. Siapa yang membanjiri tempat-tempat wisata? Nah, kalau di Jakarta saya lihat kan, mulai dari Ancol, kebun binatang, Ragunan itu ya, sampai Taman Mini, sampai kemana-mana. Siapa yang membanjiri? Ya, itu kelas menengah ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Datang apa? Naik motor mereka. Mereka spending, mereka keluarkan uang. Ya. Sedangkan kelas menengah ke atas, itu duitnya makin lama makin banyak di bank. Udah banyak yang nggak boleh dimakan, udah banyak mereka takut, begitu ya. Nggak mengeluarkan uang. Nah, sekarang ini pasar yang besar itu adanya di menengah ke bawah. Gojek juga mulainya di bawah, motor yang 10 ribuan untuk ngangkut penumpang, taksi yang 20 ribu, 30 ribu. Ya. Fintech juga membidik yang di bawah, yang sekarang akhirnya masyarakat jadi mulai menggunakan alat pembayaran yang digital begitu. Mulai banyak yang tadinya tidak bergabung. Nah, caranya gimana? Buatlah produk yang simple, ya, cheaper, lebih murah, lebih mudah dijangkau, more accessible, dan Anda melayaninya faster, lebih cepat. Ya. Jadi caranya harus seperti itu. Nah, yang keenam, lakukan mobilisasi dan jangan menunggu. Produk apapun tidak bisa cuma ditaruh seperti kita punya mall atau punya beli jasa yang franchise, kemudian kita tungguin begitu. Nggak bisa. Ya. Tidak ada orang yang sukses itu dengan mendiamkan. Harus dimobilisasi. Ya. Harus dimobilisasi. Kemarin ada yang mengeluh pada saya, dia beli franchise, mereknya terkenal, ya di pasar bawah terkenal, ya 2 hari nggak ada yang beli. Saya bilang, kamu ngapain? Ya saya menunggu, saya dapat lokasi yang bagus. Lah nggak bisa, kopi kenangan aja memobilisasi, ya kopi kenangan itu, ya dengan tema-tema bakso bujangan juga begitu dimobilisasi semuanya. Semua melakukan mobilisasi dengan online. Jadi produk itu harus dimobilisasi. Baru kemudian nanti Anda akan sukses begitu. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi itu yang ke-6. Yang ke-7,
gunakan ekosistem. Nih ekosistem nih, ya. Ekosistem tadi kan sudah saya ceritakan ya. Jangan pakai metode kebun binatang, tapi jangan Anda semuanya pengen miliki sendiri. Karena saya mendengar ada juga SMK yang mengeluh kekurangan infrastruktur, tidak punya ini, tidak punya itu. Pakai ekosistem. Di daerah kita itu, pemerintah daerah itu banyak sekali resourcesnya. Puskesmas mempunyai alat-alat, ya. Dinas PU punya alat-alat, dinas, semua dinas di Pemda itu punya alat-alat. Jadi kita nggak usah bikin sendiri, ajukan kerjasama. Pabrik-pabrik sempat lakukan kerjasama, begitu ya. Jadi kita harus mobilisasi dan gunakan ekosistem. Oke? Jadi itu namanya ekosistem, gini kita lewati. Oke, ya. Dan untuk ekosistem itu gunakanlah 6 pilar teknologi. Jangan lupa, sekarang semuanya pakainya super apps. Jadi kita bergabung aja di super apps. Ya, ada beli-beli, masukin itu super apps itu. Ya, ada Halodoc, dokter-dokter yang nggak laku sekarang pakai Halodoc jadi banyak pasiennya. Ya, pakai super apps, jangan diemkan saja. Ya, nah, terus kita mau pakai apa logistiknya? Anda nggak perlu punya sepeda motor sendiri untuk pengiriman. Pakai apakah Grab atau Gojek yang nasional misalnya kayak gitu ya. Dan ada sudah ada broadband network, sekarang teknologinya datanya disimpan di cloud, ada big data dan AI bisa kita gerakkan. Anak-anak SMK nih kalau kita rangsang mereka sudah jauh lebih pintar dari gurunya ya, lebih pintar gurunya. Saya di UI aja mahasiswa saya lebih pintar dari saya. Jadi saya minta mereka presentasi, saya dengerin baru saya lurusin. Akibatnya saya terpacu untuk baca lebih banyak lagi. Ya, harus baca lebih banyak, harus tanya orang, harus datang ke praktisi dan sebagainya. Nah, akibatnya setelah itu baru kita lihat ya kita bisa melakukan namanya MO, mobilisasi dan orkestrasi di situ. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab lah apa yang dimaksud dengan MO itu ya. Jadi ini ya, kalau kita mau kembangkan produk jangan pakai cara lama tapi pakai cara-cara baru. Mulai dari kecil jelek enggak apa-apa, tapi kita harus mulai setelah itu perbaiki. Kira-kira begitu. Luar biasa, Prof. Ini kalau kedengaran di sini pada tepuk tangan nih, Prof. Di ruangan ini mendengarkan dari Prof. Okay, mudah-mudahan Prof. Bisa melihat ini sebagai challenge, bukan sebagai victim. Ya, kita bukan korban, tapi ini semua adalah challenge bagi kita, sehingga kita menjadi kreatif. Yes, thank you banget, Prof. Kita masuk ke sesi pertanyaan, Prof, dari audience, dari Pak Edi Widodo. Bagaimana caranya SMK dapat bekerja sama dengan perusahaan agar outputnya adalah siswa yang memang sesuai dengan kebutuhan industri? Ya, begini. Jangan kita output berdiri sendiri, industri sendiri. Terus industrinya apa yang kita hasilkan tidak cocok sama industri, ya udah useless, tidak terpakai. Jangan sendiri-sendiri, tetapi feedback. Ya, jadi ini dua ini industri, ini kita, loop-nya berputar begitu. Harus berputar. Kita datang, kita ketuk pintu. Industri membutuhkan karyawan. Saya aja membutuhkan anak SMK. Baru-baru ini anak-anak di rumah perubahan bikin mau bikin program namanya Ayo Barbecue. Ya. Sasarannya adalah mereka yang mau reunian, karena kami punya kawasan 7 hektar di sini, di perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat, begitu kan, punya kawasan 7 hektar, ada hutan yang sudah kami tanam 10 tahun, ya, tempatnya seger, begitu ya, kami bikin. Nah, terus kemudian kita mau bikin Ayo Barbecue, orang banyak datang, saya perlu anak-anak SMK bantu saya, begitu. Kalau pakai sarjana kemahalan, jadi saya perlu anak-anak SMK yang bisa bakar ikan, yang bisa bikin alat bakar, begitu ya, yang cepatan, bisa melayani customer. Nah, gimana caranya? Sekolah tidak punya. Jadi saya datangi, yang ada mesti ajarin tuh mereka bersihin kuku, mereka bakar ikan bagaimana. Ada yang ternyata mau dan akhirnya loop-nya jadi begini, berputar. Jadi di sini, tanya sini, apa yang Anda butuhkan? Ya, oke, okay. Oh kita perlunya ini, oh kita cocok di sini. Kita bisa nggak adjust di sini? Cari penyesuaian-penyesuaian, baru kemudian sampaikan lagi di sini. Kalau begini bagaimana? Kami punya alatnya begini, kirim deh buat magang ke sini. Kalau dulu magang itu cuma disuruh fotokopi, anak-anak SMK tuh kasihan, perusahaan juga kayak orang paksa, ya, cuma orang disuruh fotokopi, muter-muter, nggak pede, ya, nggak dikasih uang saku, datang kelaparan.
Kasihan anak-anak SMK itu. Dan kita harus maklum, sebagian anak-anak itu masuk SMK dari keluarga yang kurang mampu. Sebagian, saya tidak katakan semuanya. Sehingga mereka datang kelihatan kurang makan, belum makan, begitu ya. Di kantor juga kurang percaya diri dan sebagainya. Kita harus bangun sama-sama. Nah, kalau itu ada komitmen, bisa berputar, maka ini akan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dan mereka dilatih untuk menyelesaikan sesuatu dan akhirnya punya rasa percaya diri begitu. Mantap sekali, Prof. Sepertinya jawabannya sangat memuaskan Pak Edi Widodo yang bertanya. Lanjut ya, Prof, ke Pak Muslih dari SMK Binas Tuna Bakti Yuwanapati, Jawa Tengah. Bapak kepala sekolahnya ini jurusannya teknik permesinan, melalui proyek base learning sudah bisa bikin produk peralatan fitness merek sendiri, Prof. Lalu namun belum terdaftar di hak paten, namun sudah dipasarkan setiap bulan 50 unit diproduksi dengan dana praktek jurusan. Apalagi di masa pandemi ini laris manis melalui market getok tular di medsos dengan slogan meningkatkan kebugaran keluarga. Nah, Pak Muslih perlu masukan, Prof, gimana caranya agar produknya lebih berkembang ke depannya? Ya, pertama saya ucapkan selamat. Senang saya dengar challenge seperti ini, ya, Pak Muslih, maju terus, ya. Yang paling penting adalah Bapak jangan putus asa. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada masanya produk kita nggak diterima oleh pasar, ya. Ketika kita lakukan sekarang saat ini diterima bagus-bagus, one day orang akan bosan. Selera pasar itu berubah terus. Wah, bagaimana caranya supaya bisa diterima, supaya terus bisa continue di pasar? Lakukan adaptasi. Jadi namanya produk itu ada melewati namanya kurva belajar, ya. Kurva belajar. Nah, kurva belajar itu bentuknya itu seperti apa ya? Seperti begini kurvanya nih. Dari atas gitu ya, turun ke bawah begitu ya, baru naik lagi ke atas. Ini apa yang, kalau ini adalah diagram Cartesius, ini yang ke atas ini adalah cost, biaya. Ya. Ini adalah pengalaman. Kurva belajar itu seringkali disebut juga kurva pengalaman atau experience curve. Ya. Experience curve itu sama dengan learning curve. Kalau kita baru membuat sesuatu, cost kita tuh tinggi. Makanya costnya dimulai dari atas kita. Nah, tingkat kesalahan kita membuat juga tinggi. Tapi lama-lama kos kita akan turun, biaya kita akan turun, ya, karena pengalaman. Waktu berjalan, pengalaman makin banyak, kos kita makin turun, keahlian kita meningkat, ya. Tapi ini turun biaya kita nih di sini. Nah, pengalaman kita meningkat sewaktu sesuai dengan waktu dan keahlian kita meningkat. Kita bisa membuat produk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, diadaptasikan, disesuaikan dengan teknologinya, diperbaiki lagi. Dan jangan katakan tidak bisa. Ya. Saya ketemu orang-orang Jepang, menurut saya orang Jepang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Kalau saya ketemu mereka sangat sederhana. Justru karena mereka sederhana, mereka jadi menjadi tidak teoritis. Mereka pekerjaannya adalah pengen memecahkan masalah terus. Jangan lupa hidup ini adalah drama problem solving. Setiap detik itu manusia kerjanya adalah bertarung dalam drama problem solving. Drama pengambilan keputusan. Ya. Drama memecahkan masalah. Nah, kita pecahkan masalah. Ini saya mesti hubungin siapa, kita mesti beli apa, kita mesti kerjasama dengan siapa, kita harus perbaiki apanya. Sedikit-sedikit selalu diperbaiki. Sehingga setiap tahun kita ketemu versi baru, versi baru, versi baru, versi baru. Sehingga satu ketika produknya berubah, kita bikin produk yang lain lagi. Ya. Jadi jangan terikat dengan produk. Bahayanya orang Indonesia terlalu cinta sama produk. Sehingga sampai mati keturunannya pun produknya nggak boleh berubah gitu. Itu terus begitu ya. Kita harus pikirkan harus ada pengembangan produk yang terus kita lakukan. Demikian. Keren banget, Prof, jawabannya. Prof, tapi aku jadi tertarik dengan tadi kurva belajar atau kurva pengalaman itu, Prof. Ya. Jadi kapan kita itu harus merubah haluan apabila misalkan produk atau karir kita tuh nggak naik-naik, kapan belajarnya sampai kapan gitu, Prof. Mungkin kita nih salah jalan gitu. Batasannya kira-kira yang ideal itu kapan atau gimana ya, Prof? Tanda-tandanya kita harus merubah haluan atau merubah ide? Tandanya adalah ketika kita stres. Ya, jadi gini, inti untuk orang berhasil semuanya itu adalah kerja keras. Ya,
jangan bicara passion dulu, tapi kerja keras. Ya. Karena passion, orang yang baru mulai, produk yang baru kita mulai, orang yang baru mulai berkarir, belum ketemu. Ya. Kalau ketemu itu biasanya juga belum menghasilkan pendapatan yang baik, begitu ya, setiap orang kali memulai. Tapi ketika kita kerja keras, kemudian ternyata kita stres. Itu namanya frustasi itu, namanya tidak cocok. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus cari cocok supaya balance. Apanya yang harus kita sesuaikan? Apanya yang harus kita rubah? Apanya yang harus kita perbaiki? Gitu ya. Nah, kalau kita kerja keras, terus kita happy. Kerja keras, happy, bangga. Ya. Happy, bangga, perform, bisa mengerjakan, dapat hal baru. Itu namanya passion. Gitu. Itu namanya passion. Nah, saya ketika memulai karir saya juga nggak bagus dulu. Saya bikin tulisan jelek. Ya, mentor saya sampai ngirimin surat. Mentor saya itu Prof. Doro Jatun Kuncoro Yakti. Ya, mantan duta besar di Amerika Serikat dan Menko Perekonomian. Saya dulu asistennya beliau. Dan dia suka panggil saya ketika dia baca tulisan saya. Wah, ternyata kata dia nggak bagus ini. Nah, dia panggil saya, dia bilang, nih, ini ada literatur ini, kamu tinggal ambil mana yang kamu mau. Kamu mau nulis apa-apa, datang sama saya, ambil bahannya. Jangan nulis seperti itu. Saya dikasih tahu. Nah, tapi dia percaya saya bisa memperbaiki. Dia tahu saya mempunyai keahlian di situ. Nah, terus akhirnya saya memperbaiki. Dan saya tidak pernah keluar dari jalur saya dari situ. Ya. Nah, akhirnya saya merasa senang. Akhirnya saya perform. Akhirnya saya bisa dapat kehidupan. Ekonomi lebih baik. Ekonomi lebih baik, penghargaan orang lebih baik, produk kita diterima, bikin produk apapun juga yang kita sesuaikan diterima dengan baik, akhirnya kita nggak stres lagi. Jadi kapan kita harus mulai melakukan adjustment? Ketika kita stres. Stresnya itu apa? Produk yang nggak laku, diketawain orang, ya udah kita perbaiki apa kekurangannya. Atau kita mesti cari produk lain, begitu kan rumusnya. Mantap Prof. Jadi kita sebaiknya mengutamakan kerja keras, baru setelah itu passion, karena passion bisa mengikuti ya Prof ya. Ya. Tanpa mengurangi enjoyness kita waktu menjalani apa bisnis atau hidup kita ini. Mantap ya. Sekali Prof. Pertanyaan selanjutnya Prof, dari Ngawi Prof, SMK 1 Ngawi, Ibu Widi ya. Harsono. SMK 1 Ngawi adalah bekas SMEA Prof zaman dulu, lalu bingung menghadapi perubahan. Apa langkah terbaik untuk mengembangkan sekolahnya? Ada masukan Prof? Ini mungkin ingin berubah tapi bingung mulainya dari mana Prof? Ya, bagus kalau bingung ya. Karena bingung itu pertanda awal untuk melakukan perubahan. Ya. Bingung disertai dengan sedikit kecemasan bagus daripada kita udah tahu keadaan yang nggak sesuai, kita diem aja, kita tenang aja, kita merasa bergaji terus suatu ketika kosong. Sekarang banyak sekolah yang mulai kosong. Ya. Sebelum pandemi sudah terasa tuh. Karena masyarakat di sekitar situ orang mudanya udah nggak ada, penduduknya pindah ke pinggiran, ya kalau memang lokasi nggak cocok ya bicarakan dengan yayasan, bicarakan dengan Pemda, apakah kita nggak pindahin lokasi satu. Yang kedua, kecocokan program, ya kayak tadi saya bilang di daerah kita tidak ada tempat wisata, tetapi kita maksain diri bikin SMK wisata. Di daerah kita tidak ada jasa, tapi kita bikin SMA sekretaris. Lulusannya mau kemana? Lulusannya mau jadi apa? Begitu. Nah, artinya kita kan harus baca konteks di wilayah kita. Apa potensi kita? Mereka itu dibutuhkan di mana? Kalaupun mereka nanti buat keluar negeri, boleh keluar negeri. Misalnya kebutuhan TKI nanti ini habis pandemi masih besar. Di mana itu besar? Keahlian apa? Masa setrika aja nggak bisa, masak aja nggak bisa, ya? Mengoperasikan teknologi nggak bisa, begitu. Atau misalnya untuk menjadi SMK di bidang kesehatan. Apa itu yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itu kita analisa dulu di situ. Jadi, boundary-nya ini bisa kita perluas. Teman-teman, jangan terperangkap dengan boundary. Banyak perusahaan mati itu karena terikat dengan boundary-nya. Ya. Banyak sekali institusi yang mati dan tidak berguna, useless, karena terikat dengan boundary-nya. Lingkungan sudah berubah, tapi kita masih berada di dalam dunia yang lama. Terperangkap dengan cara-cara masa lalu, dan industri yang kita tawarkan adalah industri yang tidak sesuai lagi dengan kebaharuan itu. Jadi dimulai dari situ saja dulu ya. Kalau sudah baru nanti kita pikirkan caranya. Oke Prof, terima kasih. Semoga Ibu Windy puas dengan jawaban dari Prof. Renald. Selanjutnya Prof, dari Bapak Hendra Hutagaul.
Bapak Prof yang luar biasa materinya, saya mau bertanya, mengapa lulusan SMK bisa useless untuk industri atau perusahaan di daerahnya sendiri? Mungkin ini perlu penekanan lagi Prof terkait lulusan SMK yang ditakutkan useless atau secara umum. Begini, setiap orang itu selalu mempunyai tiga zona waktu. Ya. Coba tayangkan tiga zona waktu. Kita semua punya tiga zona waktu. The past, the present, and the future. Ya. Tiga, jadi kita semuanya menghadapi ini, tiga zona waktu. Ya. Kita sekolah di masa lalu kan. Ya. Semua sekolahnya di masa lalu. Mana dia? Tadi udah benar. Jadi semua orang itu sekolahnya, kita nih guru-gurunya nih, sekolahnya adalah di masa lalu. Ya. Semua orang tahu bahwa industri hari ini beda dengan kemarin. Terus kemudian Anda terperangkap dengan masa lalu, yang diajarkan ilmu masa lalu, celaka. Makanya saya di beberapa perusahaan saya bilang, hati-hati bikin korpu, corporate university. Isinya siapa yang ngajar? Pensiunan. Pensiunan ngajarin apa? Ya pengalaman saya, Pak. Pengalaman kapan? Masa lalu. Dunianya sudah berubah. Ya. Jadi bisa menjadi useless kalau guru-gurunya tidak mau belajar lagi. Ya. Padahal sekarang ilmunya semua ada di YouTube, ada di Google, begitu. Kalau kita guru-gurunya, alat-alatnya terperangkap pada masa lalu, celaka. Saya SMA itu ada tiga ekskul yang saya lakukan waktu saya SMA 30 tahun yang lalu. Pertama, saya ekskul saya adalah bahasa Jerman, ya. Sekarang nggak kepake bahasa Jerman saya karena saya udah lupa, ya. Yang kedua adalah elektronika, ya. Ya sekedar saya punya pengetahuan, ya, tapi saya tidak pakai dalam kehidupan saya karena saya sekolahnya ekonomi. Dan yang ketiga adalah mengetik. Nah, coba bayangkan mengetik. Sekarang siapa yang pakai mesin tik? Ya. Keyboard antara mesin tik dengan keyboard komputer dan HP itu udah beda begitu. Jadi ilmu saya nih jadi useless gitu. Kalau saya terus bawa itu tidak ada gunanya. Saya sekolah di Amerika ngambil PhD saya economics. Economics, gak banyak orang yang tahu saya economics bukan marketing gitu ya. Saya economics saya PhD saya. Tapi saya waktu bikin disertasi ditanya, apa yang berguna bagi hidupmu? Itu yang saya mesti ngambil mata kuliahnya. Setelah selesai, sudah selesai. Saya tidak mengajarkan lagi ilmu masa lalu itu. Setelah selesai, saya dapat otoritas untuk mengembangkan ilmu baru. Jadi begitu pulang, silabusnya saya ganti. Ya. Nah, pada waktu saya menjadi pejabat struktural, saya bisa mengganti silabus. Saya minta dirubah segala macam. Sekarang saya tidak menjadi pejabat struktural. Saya lihat silabusnya tidak dikembangkan oleh para dosen. Terus saya lihat ini sudah tidak relevan. Masa masih pakai buku yang zaman saya dulu pulang dari Amerika 30 tahun yang lalu? Saya nggak mau, saya bilang. Saya ganti. Jadi akhirnya saya minta izin sama ketua departemen. Saya ganti ya. Saya pakai ini, saya ajarkan ini. Kenapa? Nanti mahasiswa saya nggak relevan kalau masih pakai buku yang itu. Ya. Jadi saya cari ilmu baru, saya kasih. Saya ajarkan di kelas pemasaran internasional itu. Yang saya ajarkan adalah bagaimana korporasi bersaing dengan menggunakan AI, kecerdasan buatan. Jadi kita ajarkan itu bagaimana kecerdasan buatan itu sekarang dipakai untuk customer service. Ya. Contact center-nya itu yang jawab adalah komputer begitu. Seperti apa itu otomatiknya, ya. Bagaimana menembus pasar global pakai AI. Itu saya ajarkan semuanya, hal-hal baru itu. Nah, kalau kita tidak mampu keluar dari perangkap masa lalu, maka kita tidak mampu menciptakan masa depan. Jadi mahasiswa kita itu masa depan. Murid-murid kita di SMK itu masa depan. Kita tidak bisa menciptakan mereka bisa dipakai di masa depan. Oleh karena itulah mereka menjadi useless. Karena yang kita kasih ilmu kemarin. Kita sekolahnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Hari ini kita hidup, dunia industri sudah tidak sama dengan 10-20 tahun yang lalu. Yang kita ajarkan masih dari buku-buku yang kita pelajari 10-20 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk mereka yang bekerja di masa depan. Makin jauh mereka itu, ya, tidak cocok. Jadi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah perlu belajar kembali, dorong. Guru-guru itu punya grup yang gak lagi ngomongin semata-mata politik. Ini kan terperangkap semua. Politik, agama, konflik, Palestina, Israel. Ya. Itu terus yang kita omongin. Ya. Sekarang udah deh kita ngomongin bagaimana kita menciptakan anak-anak kita supaya mereka tidak jadi pengangguran di masa depan. Kira-kira begitu.
Jawabannya keren banget, Prof. Ini bukan hanya jawaban, soalnya ini peringatan dan cambukan kepada para audiens yang mendengar ini supaya terus bergerak dan menciptakan inovasi baru khususnya untuk anak-anak SMK di daerahnya masing-masing. Lanjut, Prof. Dari Pak Hasan, SMK Ma'arif 2 Sumedang. Ya. Bagaimana kita bisa membekali soft skill ke para anak didik kita minimal 3 tahun setelah mereka lulus? Oke. Soft skills itu macam-macam ya. Kalau di dalam ilmu perkembangan manusia itu namanya executive skills gitu ya. Bagaimana orang menjadi profesional dalam kehidupannya. Profesional itu bagaimana manusia itu mempunyai disiplin yang kuat. Ya, coba ada nggak buku self-driving? Tolong bawain ke sini deh, tunjukin ya. Bagaimana mereka menjadi profesional, menghargai waktu, punya disiplin. Disiplin itu ada dua loh. Ya, ada yang disebut dengan force disiplin. Disiplin karena dipaksa. Bapak ibu guru itu kan punya jam masuk. Kalau mereka terlambat disetrap di luar gitu ya. Ada absensinya, itu namanya force, dipaksa, disiplin dipaksa. Ya. Nah, tapi yang bagus itu bukan force disiplin, tapi self disiplin. Nah, supaya punya self-discipline, harus punya self-driving. Karena setiap orang itu adalah menjadi driver bagi dirinya sendiri. Ya, self-driving. Jadi dia mempunyai self-nya ini otomatik. Pagi itu bangun jam berapa, apakah dia ibadah, begitu ya. Itu sudah otomatik, bukan dibangunin, bukan disiram air. Ya, bukan disediakan pecut oleh orang tuanya. Ya, tetapi dia otomatis dia bangun sendiri. Gitu. Otomatis dia... dia sudah tahu begitu ininya ya. Jadi executive skill ini penting sekali. Ini bukunya self driving ya. Hasil riset kami ya ada 7 elemen di sini. Nah, soft skill itu ada di sini. Yang pertama itu tentu saja adalah dia punya prinsip-prinsip profesional, di self discipline. Yang kedua mindset. Mindsetnya harus tumbuh. Jangan mindset yang mengejar nilai. Ya. Saya kalau mahasiswa saya bilang, kamu mau nilai berapa? Mau nilai 10, saya kasih kamu 10. Ya. Tapi saya kasih tahu sama kalian, gak ada gunanya tuh nilai. Kebanyakan anak yang nilainya 10, itu malah gak bisa pakai untuk bekerja. Kenapa? Karena mindsetnya mereka adalah mereka orang pintar, hidupnya sudah selesai, dan orang pintar ini tidak bisa bekerja sama. Padahal manusia, yang namanya manusia, itu menjadi hebat karena kemampuannya berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Lihat aja murid-murid kita yang dapat nilai A, yang nilainya 10. Duduknya di depan, tidak merasa perlu orang lain, belajar sedikit dia jadi tambah pinter, ya, dia tidak merasa perlu orang lain. Tapi mereka yang nilainya nggak bagus, duduknya di belakang, selalu pesan sama temannya kalau mau ujian, kamu di sebelah saya, supaya bisa bekerja dia harus merayu teman-temannya. Ya. Tapi mungkin mereka bisa menjadi entrepreneur. Mereka mungkin karena dari kekurangan yang mereka perlu orang lain. Sementara orang yang pinter-pinter tidak merasa perlu orang lain. Tinggi hati. Ya. Jadi hati-hati punya anak pinter. Bisa jadi mereka mindsetnya adalah mindset anak pinter, sudah selesai, tidak suka tantangan baru. Karena kalau ada tantangan baru, dia mulai jelek lagi, kelihatan jelek, nggak bisa dapat nilai A, nggak bisa dapat nilai 10. Orang yang memulai apapun pasti tidak langsung hebat. Kita belajarnya dari mobil juga, mobil kita beset-beset gitu. Ya, baret-baret mobil kita. Kita tidak langsung bisa nyetir motor, langsung bisa hebat, bisa ngebut. Nggak ada cerita begitu. Semua orang mulai dengan kesulitan. Tapi kalau dia nggak mau kelihatan jelek, dia nggak akan pernah jadi orang hebat. Jadi mereka yang kelihatan jelek hari ini, nggak apa-apa asal mereka tumbuh ke depan. Nah itu namanya mindset yang tumbuh. Begitu ya. Jadi ada mindset yang tumbuh, mindset eksploratif, ditambah lagi harus mempunyai 7 kecerdasan baru. Coba tolong tayangkan 7 kecerdasan baru. Apa itu 7 kecerdasan baru? 1, kecerdasan untuk menggunakan teknologi. Jangan lupa hidup ini selalu kita akan berhadapan dengan teknologi-teknologi baru. Ya. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Ini penting loh kita latih kecerdasan emosional. Anda lihat nggak di seluruh dunia orang tuh gampang marah saat ini. Ya. Saya baca, lihat YouTube berapa hari ini isinya, buka WA isinya orang ngirimin video orang marah-marah. Disuruh putar balik, marah. Disuruh pakai masker, marah. Ya. Waduh, orang kenapa jadi marah-marah di mana-mana. Jadi komisaris ada yang marah orang itu. Ya.
karena tidak bisa atasin masalahnya begitu ya. Marahnya di mana? Di sosial media. Kata-katanya jadi nggak enak begitu ya. Jadi yang kedua ini adalah kecerdasan sosial emosional. Manusia yang bisa berkolaborasi adalah manusia yang cerdas sosial dan emosional. Ingat hari tua kita itu kita akan sendirian, teman-teman kita satu persatu akan mati, begitu ya. Mungkin juga kita akan hilang begitu. Tapi semakin tua kita nggak ada temannya. Bayangkan kalau kita tidak punya kecerdasan sosial emosional, ya anak kita juga nggak mau berteman sama kita. Nah, anak-anak muda ini kalau mau berhasil karirnya harus mempunyai kecerdasan sosial emosional. Apalagi sekarang semuanya serba teknologi. Orang kalau diasahnya pakai mesin terus, lama-lama jadi gagu, jadi nggak bisa ngomong. Ya, lama-lama dia merasa asik sendiri dengan game, dengan segala macam itu. Ya, kemudian kecerdasan membaca konteks, kecerdasan kontekstual, ya, membaca konteks, membaca situasi, keadaan yang berubah. Daerah Anda berubah jalan, nggak tahu. Jalan tol baru itu mengakibatkan industri berubah. Coba lihat itu, jalan tol Pekanbaru Padang, Pekanbaru Bukit Tinggi. Baru terbentuk, berubah tuh. Ketika jalan tol Jakarta-Bandung aja terbuka, rumah makan di daerah Cipanas itu banyak yang jadi sepi. Ketika jalan tol Jakarta-Semarang itu terbuka, orang jual telur asin di daerah Brebes jadi susah. Ya. Pekalongan tidak dilewati, begitu. Ya, berubah. Orang harus berpikir lagi, gimana caranya supaya orang mau keluar dari tol, belanja di tempat saya. Ya. Apapun juga ketika konteks berubah harus kita baca. Teknologi baru muncul, politik berubah, pandemi berakhir, vaksin muncul, pemimpin baru muncul, cara dia baru begitu. Kita baca itu konteksnya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah kecerdasan moral. Ya. Jangan lupa saat ini banyak orang tidak memikirkan kecerdasan moral ini. Apapun mau dibikin moralnya tidak diperhatikan, integritasnya diperhatikan. Itu harus dibangun ya. Yang kelima, kecerdasan generatif, yaitu kecerdasan untuk melahirkan ide-ide baru, karena setiap saat muncul gagasan-gagasan baru. Kecerdasan mengeksplorasi yang keenam, ya, dan melakukan transformasi. Dan hidup dalam transformasi, bukan menentang transformasi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan untuk bekerja dan berada dalam ekosistem. Jadi jangan berpikir semuanya mau dikerjakan sendiri. Kita adalah bagian dari ekosistem. Ya. Nah, tadi saya ceritakan kepada Anda, jangan semuanya mau bikin sendiri lab, kita kurang nih, bikin sendiri lab. Yaduh, jangan begitu. Labnya itu ada di Dinas Kesehatan, ada di Badan POM setempat, ada di dinas-dinas terkait, di Dinas PU, Dinas Pariwisata. Lab-lab itu dikerjasamakan. Ngapain bikin sendiri, ngabisin anggaran? Ya, kerjasama aja pakai ekosistem. Murid kita bisa pergi ke sana, bisa belajar di sana. Ya, kita lakukan, bikin program yang terstruktur. Kira-kira begitu. Mantap sekali, Prof. Lanjut, Prof, ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini menurutku ini salah satu pertanyaan terbaik hari ini. Mungkin panitia bisa catat namanya, kita akan kirimkan hadiah kepada Ibu Linda dari SMKN 3 Pacitan. Ya. Karena ini sepertinya Ibu Linda sudah terpapar virus perubahan dari Prof. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membangun mindset guru yang senang tinggal dalam zona nyaman, enggan berubah, apalagi menggerakkan siswa, karena guru berperan penting terhadap pembentukan karakter siswa. Ya, bagus ini. Ini udah pertanyaan mengenai manajemen perubahan sebetulnya, ya. Karena semua orang tuh kalau sudah sukses, sudah terbiasa, dia akan memeluk selimut rasa nyaman dan akhirnya kemudian dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya, hal yang sama berulang-ulang. Lihat aja kita ketika kita sampai di kota itu mulai berkarir sebagai guru. Tadinya kita adalah perantau. Misalnya orang Ngawi dapat pekerjaan di Medan. Pertama-tama kan dia bingung, Medan ini apa, saya mesti jalan kemana, dari sini ke sana naik apa, pelajari jalannya supaya nggak kesasar, diantar kawannya. Terus lama-lama dia ketemu tuh jalannya. Dari tempat kosnya dia ke tempat dia ngajar. Ya. Sekali ketemu dan enak, dia akan setiap hari lewat jalan itu. Pulang pergi lewat jalan yang sama. Sampai suatu ketika jalanan sudah macet, penduduk semakin banyak, nggak enak lagi lewat situ. Apa yang dilakukan oleh orang guru itu? Ngeluh, marah. Medan sekarang tambah macet ya. Pemdanya nggak kerja nih. Sekarang mobil makin banyak. Begitu aja mengeluh.
Kenapa dia begitu? Ini kan sama kita piara, mohon maaf ya, sama kita piara ayam. Ayam itu kalau Anda mau piara atau burung mau piara, ya supaya burungnya nggak kabur, caranya gimana? Sayapnya kita jahit, kemudian kita taruh dalam kandang, kita simpen seminggu atau sebulan, setelah itu baru kita buka. Dia kemanapun pergi, balik lagi ke kandangnya. Lewat cara yang sama. Mau ayam, mau burung, unggas, itu semua sama begitu. Ya, pulang pergi polanya seperti itu. Begitu dirubah, ayamnya bingung. Ini di mana? Begitu. Ya. Nah, manusia itu suatu ketika kemudian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Gimana ya caranya ya supaya saya pulang pergi nggak macet. Tapi yang dilakukan tetap sama, lewat jalan yang sama. Dia hanya mengeluh. Nah, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa katanya hanya orang gila yang mengharapkan hidupnya berubah tetapi setiap hari selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau saudara ingin mengharapkan hasil yang berbeda, change. Jangan lakukan hal yang sama berulang-ulang. Terus gimana caranya? Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama kalau kita menjadi pemimpin perubahan, pertama bikin dulu kampanye perubahan. Ya. Saatnya lakukan perubahan. Ambil 3 orang di sekolah kita, ya 3 orang atau 4 orang yang bisa atau senang melakukan perubahan dan mempunyai pengaruh di sekolah. Itu dulu mereka harus kita ambil, ya. Bikin program. Nah, mereka itu harus menjadi namanya agen perubahan. Nah, kemudian setelah itu bikin petanya. Ini yang harus kita lakukan. Langkahnya ini. Lakukan langkah-langkah supaya mereka mau menerima, lakukan perjalanan. Orang harus dibuka jendelanya. Kalau kita hidup dalam zona nyaman itu artinya sama berada dalam rumah yang tak berjendela. Oksigen nggak pernah masuk. Udara segar tidak pernah masuk. Orang kalau di bioskop nonton kan gelap. Begitu ada orang di belakang buka hordeng, ya, cahaya terang, ribut semua orang. Tutup katanya, ya. Mereka tidak senang begitu melihat cahaya baru begitu. Nggak suka, kaget. Maka harus diajak dulu keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan, transisi, kemudian ajak melihat. Makanya saya dengan kepala sekolah SMK Telkom, saya bilang, yuk, kalian udah bikin ini. Sudah, Prof, kami sudah bikin ini. Ini sudah punya, oke. Tapi kok saya lihat hasilnya masih belum saya suka nih. Nah, terus gimana? Saya ngomong dengan ketua yayasan, sediakan budget untuk lakukan perjalanan. Orang kan senang melakukan perjalanan. Makanya saya suruh itu melihat SMK yang di Kudus, yang dibikin oleh Jarum Foundation. Saya bilang, lihat sana. Nah, dengan berbekal melihat, mereka kemudian, oh begitu caranya. Ah, coba lakukan. Nah, lama-lama orang dibuka matanya. Jadi, tahap pertama itu harus buka mata orang. Kalau orang sudah dibuka matanya, maka dia bisa melihat. Nah, dari orang yang melihat, itu nanti kelihatan hanya 20% yang bergerak. Jadi, jangan berpikir, 10 orang di bawah, 10 orang akan bergerak. Enggak, yang bergerak hanya 2 orang. Ya. Nah, 2 orang itu akan bergerak, tapi nanti akan jadi contoh, nanti yang 8 orang itu akan ikut. Gitu, bertahap. Jadi, zona nyaman harus diatasi dengan cara-cara seperti itu. Nah, langkah cara lain, datangkan ikan hiu. Ikan hiu itu akan ngejar kita, akan kejar ikan-ikan yang ada. Ya. Sehingga ikannya akan jadi gesit begitu. Nah, kalau ikan hiu adalah datangkan orang baru yang memang gesit melakukan perubahan, berikan mereka kepercayaan, nanti yang lain akan mengeluh, nah, tapi lama-lama mereka akan ikut. Jadi bawa orang yang bisa mengantarkan kita pada perubahan, buka jendelanya. Demikian. Keren banget Prof jawabannya lagi-lagi. Kita sekarang lompat ke pertanyaan dari YouTube Prof, tadi pertanyaan-pertanyaan dari Zoom, ternyata di YouTube cukup banyak juga, sudah diseleksi oleh tim. Bagaimana caranya menjaga kualitas produk yang benar-benar murni hasil siswa SMK? Karena kemampuan siswa yang sudah expert biasanya di kelas 12, sedangkan kelas 12 siswanya dalam waktu dekat akan lulus. Ya, jadi begini. Sekolah itu harus menjadi tempat bagi anak-anak itu untuk mengembangkan. Dan kalau mereka, nanti kan mereka bisa gunakan dalam hidupnya. Jadi nggak apa-apa, udah lulus, tapi kan mereka belum lulus dalam kehidupan. Jadi sekolah itu hanya merupakan jembatan menuju kehidupan.
Yang penting nanti mereka akan perbaiki dalam kehidupan. Saya ketemu sejumlah lulusan SMK yang kemudian diterima oleh Kensusei di Jepang. Mereka kemudian ikut program magang di Jepang karena Jepang tidak mau mengimpor tenaga kerja, jadi disebutnya orang magang begitu ya. Kerja, terus saya diundang oleh pihak Jepang di sini, di Kerawang kalau nggak salah waktu itu saya diundang. Terus mereka pameran itu, orang-orang Jepangnya pameran, lulusan-lulusannya itu, mereka balik ke sini meneruskan bikin pabrik. Macam-macam itu barang-barang teknik dibikin oleh lulusan-lulusan SMK. Jadi mereka sekolah SMK, praktek di Jepang, belajar dari orang Jepang, ada yang nggak cocok antara SMK sama prakteknya gitu ya. Tapi prakteknya membuka sekali. Kenapa? Karena begitu, karena praktek itu kan dibayar mereka. Ya. Pulang, mereka punya modal, mereka bikin pabrik kecil, mereka kerjasama dengan teman-temannya, kualitas produknya jelek kemudian dibimbing oleh orang-orang Jepang ini, oleh mentor-mentornya, sesama mereka saling membimbing, akhirnya mereka kerjasama dan mereka bikin produk-produk teknik yang bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, sampai ada yang bisa bikin tempat tidur rumah sakit, dan sekarang udah jadi industri, ya, sampai ada yang bikin perabotan-perabotan pabrik, ya, membanggakan karya mereka. Jadi kualitas produk itu bisa diperbaiki dan kita hanya menjadi perantara, ya, hanya menjadi perantara. Tapi kalau kita di sekolah bisa sampai bikin produk bagus, pasarkan dengan baik, mobilisasi, bikin anak-anak itu bangga dan kemudian mereka bisa bikin dalam kehidupan mereka. Jadi bikin itu secara bertahap. Mantap, Prof. Mungkin pertanyaan dari Ibu Sari itu tadi maksudnya biasanya siswa yang bisa berproduksi itu kelasnya sudah mau lulus, Prof. Jadi kalau misalkan siswa itu lulus, tidak ada expert dalam tanda kutip. Okay. Bisa kan line production line di SMK tersebut, mungkin itu, Prof. Ketakutannya tidak sustain jadinya. Ya, sebaiknya dari kelas berapa itu? Dari itu lulus kelas 12 ya? Kelas 12. Jadi kelas ya, 10 ya. Mulai dari kelas 10 sudah mulai bikin produk. Jadi jangan ditunggu, kan kebiasaan berpikir kita tuh kalau bikin tulisan ya, pengantar ya, pendahuluan. Setelah itu kemudian bab 1, bab 2, bab 10 baru kesimpulan gitu. Kalau orang barat enggak, kesimpulannya taruh depan, executive summary itu taruh di depan gitu. Nah, baru diurai satu persatu. Makanya mereka melatih orang dari awal itu sudah langsung praktek. Kita punya kecenderungan ngajarin sekolah itu teori dulu selalu. Teorinya kuasain dulu, teorinya kuasain dulu. Udah kuasain kelas 12 baru mulai praktek. Waduh celaka itu kayak begitu berpikirnya. Menurut saya nggak bisa begitu ya. Mulai dari kelas 10 orang sudah harus praktek ya, praktek. Praktek kecil-kecil. Jadi zaman sekarang orang belajar dengan doing bukan dengan thinking lagi, tapi doing and thinking ya. Dua-duanya harus dijalankan. Jadi jangan hanya baca, jangan hanya ujian tertulis, tetapi di lapangan dijelaskan, praktek, tunjukkan hasilnya, presentasi, kesimpulannya apa, recalling. Recalling itu artinya apa yang kamu belajar dari sini. Nah baru nanti guru menjelaskan, oh itu teorinya begini, penjelasannya begini, ini arus kuat begini, ini kerjanya begini, baru nanti dijelaskan. Jadi menurut saya dari kelas 10 anak-anak sudah mulai praktek. Oke, Prof. Berarti kita tidak disarankan untuk melakukan kegiatan itu secara serial ya, Prof. Belajar dulu, teori dulu, terus terakhir baru praktek dan nggak terasa tiba-tiba lulus. Jadi nggak sustain ya, Prof. Ya, siap. Harus paralel. Ya. Thank you, Prof. Ada pertanyaan bagus lagi, Prof. Dari SMKN 1 Bakoni. Bagaimana menurut Prof. tentang sistem pendidikan SMK di negara kita yang pada usia sekitar 15 tahun, siswa SMK harus memutuskan untuk memilih kompetensi keahlian yang akan diikutinya. Usia tersebut masihlah terlalu muda untuk memilih keahlian tersebut. Banyak yang setelah lulus SMP memilih masuk, contohnya SMK administrasi perkantoran, lalu setelah dijalani sebentar, merasa itu bukan passionnya. Apa solusinya nih Prof, terhadap apa namanya fenomena umum yang terjadi dalam dunia pendidikan di negara kita? Ya, tadi saya sebutkan namanya boundary management. Itu namanya boundary. Ya. Jadi orang baru usia pada usia 15 tahun aja udah dikotakin begitu.
di negara-negara maju orang kuliah itu kuliah saja itu masih namanya dikasihnya liberal arts. Liberal arts itu apa sih? Ilmu berpikir. Jadi orang di jurusan hukum, di jurusan apa, ekonomi, semuanya itu dua tahun pertama itu yang dikasih adalah ilmu berpikir gitu. Semuanya wajib ngambil matematika, fisika, bahasa, umum semuanya. Masih begitu gitu ya. Tidak dikotak-kotakin begitu. Nah, jadi orang diajar dulu berpikir, bisa berpikir, setelah bisa berpikir, baru kemudian mereka akan dilatih sesuai dengan keahliannya. Memang seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya teknologi baru, saya minta saudara-saudara perhatikan betul pesan terselubung dari Mas Menteri. Ya, kampus merdeka, sekolah merdeka, itu menurut saya adalah boundary management. Bagaimana sekarang kita ini dalam boundary yang kita bikin itu, ya, ini boundary ini dimerdekakan. Dimerdekakan artinya apa? Kita buka kesempatan yang lebih luas. Tadi saya ceritakan, saya sekolah di Amerika saja, ditanya mau jadi apa ke depannya. Dan saya boleh bikin disertasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya. Asal itu adalah masa depan kamu bermanfaat, kata dia. Di sini balik semua orang, enggak, kamu jurusannya ini, kamu enggak boleh bikinnya ini. Loh, itu ada potensi. Ya, ada potensi, ada keahlian. Kenapa enggak orang itu kembangkan di situ? Jadi manusia itu harus dimerdekakan, coba pikirkan ada potensi-potensi apa, kita tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita ke depan. Jadi jangan mereka dikotakkan seperti itu. Oke, namanya sudah seperti ini, SMK-nya sudah dia masuk di sini, tapi gimana sekarang kita menjembatani anak ini supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang mereka nanti tidak useless, tapi mereka bisa mandiri ke depan. Harus ada cari cara. Mantap, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari SMK Ar-Rohman Tegal Rejo. Ini lebih teknis pertanyaannya, Prof. Untuk menentukan market dan ekosistem yang akan dimanfaatkan pada era New Teva, langkah-langkah apa nih yang sebaiknya dilakukan? Seperti analisis SWOT ataukah ada yang lain yang disarankan oleh Prof. Renald? Kalau sekarang kan yang dipakai itu namanya canvas, business canvas, ya. Jadi business canvas itu, saya kira sebagian besar orang tahu lah itu business canvas. Kalau tidak tahu, saya tidak bermaksud menjelaskannya di sini. Tetapi kita tinggal Google aja. Ada tulisan itu business canvas dan banyak sekali versi bahasa Indonesia-nya yang sudah dijelaskan oleh banyak ahli, ya, banyak orang praktisi bagaimana menggunakan business canvas, ya. Bagaimana memahami customer, bagaimana masalah yang dihadapi, kemudian di sini kita punya resource apa, terus macam-macam di situ, semua harus kita pertimbangkan. Jadi caranya itu. Nah, tetapi kita harus mengendus perubahan apa yang terjadi di pasar begitu. Ini bukan lagi SWOT, tetapi adalah benar-benar kita memahami apa yang tengah berubah saat ini. Misalnya gini loh, ya, orang sekarang berada di rumah. Tadinya pakai pakaian kerjanya seperti apa. Terus tiba-tiba ada yang bikin, dan laku. Bikinnya apa? Bikin tie-dye. Ya. Tau tie-dye kan? Ya, yang apa tuh? Kimono yang apa namanya? Jumbutan atau apa namanya itu? Yang diikat begitu, dicelup begitu ya. Tie-dye, terus bentuknya kimono. Bentuknya kimono apa bahasa Indonesia ya? Pakai gaya ya kimono kan? Ya. Jadi kenapa begitu? Karena itu orang banyak di rumah. Ternyata itu sekarang dipakai untuk pergi jalan-jalan, ke mall, keluar. Dan siapa yang memasarkan produk itu? Salah satunya itu adalah ibu-ibu di daerah Tegaluwuk. Daerah Tegaluwuk di sana. Itu ada satu pasar yang lebih besar dari Tanah Abang, ya. Apa? Ya, homey dress yang kayak duster begitu ya. Itu di daerah Tegaluwuk banyak dihasilkan dan ditawarkan dengan harga yang relatif juga murah, terjangkau, tiba-tiba menjadi tren di mana-mana. Nah, kita jangan melawan tren. Selalu harus ngikutin tren. Tren itu apa? Ikutin aja. Bikin produk ikutin tren. Kalau kita bertentangan sama tren, kita akan kehilangan. Jadi ikuti tren, baca tren itu apa, selera pasar apa,
Nah, bikin aja, tumpangi aja tuh tren. Pasti akan laku kalau kalau kita menumpangi tren. Ya. Oke, Prof. Dari Pulau Jawa kita lompat, Prof, ke Toraja Utara. Ya. SMK 2 Toraja Utara. Kami sudah memulai Teva dengan konsep yang masih sederhana, omset juga masih sangat terbatas. Namun pembelajaran based learning dalam konsep Teva juga sudah dilakukan, namun masih sederhana juga. Bagaimana tips and trick untuk mengembangkan Teva dalam konsep pengembangan berbasis based learning melalui Teaching Factory ini? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, terima kasih. Saya sudah sampai kemarin karena Toraja sekarang sudah punya bandara sendiri dan pesawat sudah datang, jadi saya bisa menikmati di suasana pandemi datang ke Toraja. Senang saya bisa cepat sekarang ke Toraja, ya, tempatnya indah. Saya sudah ke negeri di atas awan di sana, ya, dan saya sudah menikmati makanan tradisional setempat dan saya senang dengan cuacanya, udaranya di Toraja begitu, ya. Nah, sekarang masih sederhana. Yang penting kita sudah mulai, ya, supaya terus bisa maju, lakukan prinsip yang tadi saya ceritakan, lakukan mobilisasi, ya, supaya produknya bisa diterima, bikin produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar, anak-anak kita diajak membaca pasar, jangan gurunya yang belajar, muridnya yang harus belajar. Saya ingat saya bawa anak-anak saya ke Thailand, ya, yang belajar saya, karena saya sibuk duduk di depan di samping supir, ngajarin kasih tahu supir, ya, dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Thailand, bayangkan coba. Kami kan harus jadi susah berkomunikasinya, di mana harus berhenti, di mana mahasiswa saya harus sholat, di mana mereka harus makan, saya pikirin semua berhentinya di mana, saya lihat jadwal, saya lihat GPS, tapi tahun berikutnya saya jadi lebih pinter. Nah, di mobil saya lihat ke belakang, mahasiswa saya ngapain, tidur. Kenapa mereka tidur? Karena mereka tidak dilibatkan berpikir. Yang berpikir, yang belajar itu kita, gurunya. Ya, jadi kita yang tambah pinter, murid kita nggak tambah pinter. Nah, jadi saya sekarang robah. Mereka pergi ke luar negeri itu, perginya sendiri. Tadinya bertiga, sekarang sendiri. Karena kalau bertiga, andalan-andalan sama temannya. Tapi kalau pergi sendiri, kesasar sendiri, mereka jadi pinter, jadi hebat begitu. Jadi murid-murid ini harus dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan. Ya, kesalahan, nanti setelah mereka lulus, suruh mereka jadi mentor, ceritakan pengalaman mereka, tetap berada dalam jaringan, apalagi kan pakai internet sekarang. Nah, lama-lama pasti ada satu dua yang akan mendalami produk yang dipelajari di sekolah. Nah, jadikan mereka itu adalah agen perubahan, jadikan mereka entrepreneur yang berhasil, kenalkan dengan tokoh-tokoh tertentu, majukan terus mereka, jadikan mereka brandnya kuat. Nanti lama-lama kalau mereka sudah sukses, mereka akan bercerita. Jadi anak-anak kita akan belajar dari orang-orang itu. Oh, ternyata bisa ya, ada tokoh yang seperti itu. Saya juga mau jadi seperti dia. Brazil dulu masyarakatnya tidak main sepak bola. Yang main sepak bola itu dulu adalah orang-orang Portugis, para penjajah. Keturunan Raja Pedro di Brazil. Ya. Nah, tetapi orang-orang Brazilnya lama-lama tergoda. Tapi mereka nggak punya lapangan sepak bola, mereka hanya punya pantai. Bagaimana mereka belajarnya? Mereka cari itu kepala boneka di tempat sampah, kadang-kadang ketemu kelapa, kadang-kadang ketemu kertas mereka gulung-gulung. Mereka tenang-tenang aja di pasir begitu. Ya, tenang-tenang di pasir. Tapi suatu ketika mereka melihat di Piala Dunia tahun 1955 di Swedia ketika Brasil keluar sebagai juara dunia dan di antara pemainnya ada orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam seperti rata-rata orang Brasil. Siapa namanya? Pelé. Ya, nah ini orang-orang lama pasti tahu siapa Pele. Pele itu mengantarkan Brasil ke Piala Dunia di Swedia. 1954 atau 1955 itu kejadiannya. Ya. Nah, begitu mereka lihat, rambutnya sama dengan kita. Bisa begitu. Terus Pele cerita, dulu dia main sepak bola juga di pantai, ya, dan pantainya Brasil itu pasirnya tebal-tebal. Ya. Mainnya juga dari kepala boneka, ya. Kadang-kadang ketemu yang tadi saya sebutkan, mereka mainnya seperti itu, dan ternyata bisa mengantarkan Brazil ke Piala Dunia. Akhirnya orang Brazil semuanya main bola. Saya ke Brazil beberapa tahun yang lalu, ke sana, saya lihat sore hari itu ibu-ibu nganterin anaknya pakai pakaian olahraga ke pantai. Semua main bolanya di pasir. Gimana mereka nggak hebat? Main di pasir yang pasir dalam seperti ini, itu kan ngangkat kakinya susah.
makanya dikenal dengan pemain dengan tarian samba, ya, karena mereka juga terkenal pandai bermain samba begitu, menari samba. Jadi akhirnya Brasil itu jadi hebat, melahirkan banyak sekali pemain-pemain hebat gitu, karena medannya penuh tantangan, karena ada contoh yang berhasil, ya, orang yang berhasil itu kemudian jadi brand, ya, dan akhirnya muncul pemain-pemain berikutnya yang hebat-hebat. Jadi akhirnya menjadi budaya orang main bola dan tidak ada lagi constraint. Nah, sekarang mereka sudah bisa beli bola, nggak kayak dulu begitu ya. Karena ekonominya makin baik dan sebagainya. Tapi rasa percaya diri masyarakat dalam bermain sepak bola telah berubah. Dan itu adalah modal kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Silakan Mas Alwin. Terputus atau apa ini? Jadi sekali lagi kita perlu menciptakan bintang. Gimana? Cukup jelas Mas Alwin? Kalau belum muncul saya akan cerita dulu yang lain yang barangkali penting ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dengar suara saya ya? Bisa dengar ya? Oke. Produk itu, kalau kita kembangkan produk itu ada tingkatannya. Ya. Semakin mahal produk, itu pasti karena kita ada usaha membuat produk itu menjadi lebih hebat ke sana. Produk yang paling rendah itu namanya adalah komoditi. Komoditi itu adalah produk yang nggak ada bedanya satu sama lain. Ya. Orang belinya adalah karena fungsinya. Misalnya kita minum kopi, kenapa sih kita harus ngopi? Ya biar nggak ngantuk, itu aja. Kenapa kita makan di warteg? Biar kenyang. Kenapa kita perlu tempat tinggal kalau kita keluar kota? Supaya kita bisa tidur. Jadi hotel yang hanya sekedar untuk tidur, warung yang hanya sekedar untuk makan supaya kenyang, kopi yang hanya sekedar supaya nggak ngantuk, itu namanya komoditi. Komoditi biasanya dibeli karena bulk. Ya, bulk itu partai besar gitu ya. Kopi, biji kopi, karet, ya, produk tambang, itu kapal-kapal diangkatnya begitu. Harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kalau penawarannya lagi banyak, panen raya harga turun. Itu aja. Ya. Anda lihat bawang, Anda lihat cabai. Kalau permintaannya lagi naik, harga naik. Supply-nya sedikit, harga naik. Supply-nya lagi banjir, panen raya harga turun. Mau itu bawang merah, mau bawang putih, mau itu jagung, ya. Buah naga di Banyuwangi, apa saja, tomat apa saja, supply demand kopi itu seperti itu, ya, itu adalah komoditi. Nah, kalau Anda bikin hotel juga nggak ada bedanya seperti itu. Nah, kalau produk ini diperbaiki, jadi brand. Apa bedanya brand sama komoditi? Sebentar, ini, okay. Masih sambung kan kita, ya. Nah, brand itu adalah produk yang dibikin dengan diferensiasi, dengan perbedaan. Tiba-tiba ada yang bikin kedai kopi, harganya lebih mahal daripada kedai kopi yang di terminal. Namanya apa? Kopi kenangan, gitu kan? Namanya kopi apalagi selain kopi kenangan sekarang yang banyak muncul tuh? Janji Jiwa, ya. Mereka bikin cerita yang membuat tuh jadi berbeda, gitu ya. Nah, itu adalah dibikin brand. Ya. Brand itu artinya ada perbedaan, diferensiasi. Nah, dinaikin lagi levelnya, jadi service. Ya, harganya lebih mahal lagi jadi servis. Terus kemudian kalau orang datang itu ada wanginya, orang bisa mencium, baca cerita, begitu ya. Itu namanya experience, namanya adalah membeli kesan. Ya. Misalnya saudara pergi ke suatu kebun di daerah Malang gitu, beli apel. Ya. Beda dengan saudara beli apel di pinggir jalan yang sudah dikiloin. Tapi kalau saudara beli apel metik sendiri, saudara bersama keluarga dan boleh makan di situ, ya, boleh makan, petik, makan gitu, itu namanya experience, karena saudara bisa berfoto di bawah pohon apel, saudara bisa metik sendiri apel, saudara ngambil apel yang masih fresh, ya, bisa lihat pohon apel bagaimana, itu namanya experience, saudara ada beli kesan. Nah, harga kesan itu lebih mahal daripada produk yang namanya komoditi. Sudah bisa nyambung, Mas Alwin? Maaf. Nyambung, tadi. Prof. Maaf, tadi agak terputus sempat. Ya.
Terima kasih banyak Prof nih atas materinya. Nggak kerasa nih sebetulnya aku udah melewati batas waktu yang dijanjikan di awal. Mohon izin. Mantap materi yang sudah disampaikan oleh Prof Renald, memberikan point of view baru, membangkitkan ide-ide segar, semangat dan optimisme untuk kita nih para audiens dalam melakukan perubahan untuk SMK. Prof, sesuai dengan yayasan yang didirikan oleh Prof yaitu Rumah Perubahan, kita juga barusan mendengar ya paparan Prof, jadi kita jadi semangatnya ketularan gitu, pengen melakukan perubahan juga gitu. Lalu banyak banget pertanyaan yang nggak terjawab, sayangnya nih Prof, karena keterbatasan waktu, tim juga sudah terlihat sangat kerepotan sekali menyeleksi pertanyaan yang bagus-bagus. Lalu mungkin setelah ini kita masuk ke sesi selanjutnya itu Prof, kita sebetulnya bikin kuis dari materi-materi yang udah dibuat oleh Prof. Dalam waktu singkat kita buat 3 pertanyaan. Namun sebelum masuk ke sesi itu, izin Prof, boleh nggak kita masuk sesi dokumentasi sebentar? Mungkin nanti kepala sekolah yang beruntung nih bisa satu frame sama Prof. Renald. Mungkin ya Prof, nih cukup banyak, mungkin sekitar 1-2 menit kita foto bareng sama Prof. Silakan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka ininya, roomnya. Bapak Ibu bisa sambil senyum juga semuanya yang di sana biar didokumentasikan oleh panitia. Panitia, apakah sudah selesai screenshot peserta? Masih belum semua katanya, mohon dibuka cam-nya, kameranya, supaya bisa dapat semua foto bareng Prof. Terima kasih banyak Prof atas ini kesabarannya menunggu, karena cukup banyak ini Prof, ada 10 slide, jadi harus diulang-ulang. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang wajahnya tertangkap nih dalam sesi dokumentasi ini, akan kami doakan dengan tulus untuk dapat memenangkan kuis yang akan kita adakan sesaat lagi. Untuk Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, agak telat ini Bu, karena kuisnya udah mau mulai, jadi doanya udah lewat. Sesi paparan dari Prof. Renald, alhamdulillah sudah kita lewati, sudah selesai. Tanya-jawab dan dokumentasi pun sudah usai. Sebelum mengakhiri acara, kami bisa punya agenda yang tak kalah seru, yaitu kuis Ciamik berhadiah kaos Super Teva. Kaosnya baru didesain, belum dibuat. Insya Allah kita buat selesai acara. Dan dikirimkan ke alamat yang menang. Nah. Mohon panitia ditampilkan PPT kuisnya. Ini pertanyaan model kuisnya persis kayak hari pertama. Oh ini model kaosnya dulu. Model kaosnya dulu ini Super Teva, nanti kita akan perbesar lagi sesuai request dan ukurannya akan ditanyakan satu persatu kepada para pemenang. Lanjut ke kuisnya. Ya baik, kuis ini jumlahnya ada 3 soal yang akan ditampilkan di layar Zoom oleh panitia. Masing-masing soal akan ditampilkan selama 30 detik.
peserta menjawab pertanyaan kuis sekaligus. Ini untuk mengurangi ke masalah teknis seperti hari pertama, yaitu misalkan ada 3 soal berarti A, A, C atau D, D, B atau apa, di monggo di langsung di chat sekaligus. Jadi jangan per satu soal baru langsung dijawab, tapi sekali 3 sekaligus. Pemenang kuis di Zoom adalah jawaban yang benar seluruhnya dan hanya yang di urutan ke-19, karena hari ini tanggal 19. Jadi panitia akan cari siapakah yang menjawab benar dan dia di urutan ke-19. Pemenang akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh panitia webinar. Monggo, siap-siap dulu soal pertama. Silakan panitia. Sebutkan jenis inovasi yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald Kasali. A. Sustaining innovation. B. Disruptive innovation. C. Market and job creating innovation. Atau D. Partner life innovation. Jangan langsung dijawab, jangan langsung dijawab. Disimpan dulu, kita tunggu 10 detik. Udah disimpan jawabannya, langsung kita masuk ke soal kedua. Bagaimana cara mengembangkan produk? A. Kenali betul perubahan selera masyarakat. B. Mengakui hasil karya orang lain. C. Kenali betul teknologi yang sedang berkembang. Atau D. Mulai dari yang sederhana dan mudah lalu diperbaiki. Maaf, ini soalnya adalah bagaimana cara mengembangkan produk yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald. Jadi hanya satu jawabannya. Yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald. Soal kedua sudah tuntas. Soal terakhir. Selain akademisi, Prof. Renald juga mendirikan lembaga social enterprise. Apa nama dari lembaga tersebut? A. Rumah Perubahan. B. Gerakan Indonesia Peduli. C. Rumah Berubah-Ubah. Atau D. Berubah Jadi Rumah. Sangat sulit ini pasti pertanyaannya. Gak yakin ada yang bisa benar ini ya. Ya, terlihat sudah cukup banyak dan beragam. Ini terlihat memang materi dari Prof ini sangat berkelas. Karena jawabannya beda-beda ini. Masing-masing punya perspektif beda-beda ini dari materi yang telah disampaikan. Monggo dilanjutkan mencoba menjawabnya. Sementara kami akan melanjutkan sesi selanjutnya. Informasi tentang webinar hari esok. Monggo ditampilkan. Prof izin menyampaikan sedikit informasi webinar esok hari. Silakan. Besok kita akan membahas hal yang tidak kalah teknis, tidak kalah menarik, yaitu tentang building super Teva team through grit and character. Jadi kalau mau bocoran tentang tema besok bisa Google dulu grit, apakah itu grit dan seberapa penting karakter untuk pengembangan super Teva team di SMK masing-masing. Dan khusus untuk sesi besok kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu audiens sekalian untuk dapat melakukan tes karakter sederhana. Tes karakter sederhana. Jadi lakukanlah nanti malam, sore atau besok pagi masih sempat. Di kolom chat juga akan kami tuliskan tata caranya dan di YouTube juga demikian. Buka link karaktera.co dan lainnya bisa dibaca. Ini dilakukan sampai tuntas hingga unduh hasil. Setelah mengunduh hasilnya silakan dibaca dengan seksama karena besok kita akan kupas apa sih maksud dari warna-warna karakter yang dimiliki oleh setiap orang dan pastinya beda-beda. Kaitannya dengan potensi kita dan ini juga sangat erat dengan tema yang berikutnya itu tema grit. Monggo kalau ada yang mau di screenshot atau di copy paste dari kolom chat dipersilahkan. Ya, terakhir adalah pengumuman pemenang kuis kemarin yang akan dikontak oleh panitia.
Ya, inilah ke-8 audiens yang tidak hanya beruntung, namun memang tepat jawabannya. Bapak Agus Triatno dari Tangerang, Kendal, Bu Dewi dari Kendal, Ibu Endria dari Pekanbaru, dan dari Kebumen, Bapak Muhadisin. Lalu selanjutnya, Bapak Saputro dan Ibu Dwi Kartika. Untuk Bapak Mardalu Pasaribu dan Widodo Teguh, kami tidak menemukan email yang dapat kami kontak, jadi mohon apabila Bapak berada dalam webinar ini bisa mengkontak panitia. Hadirin sekalian, saat ini kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum saya menutup webinar series New Teaching Factory hari kedua ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi daftar absen, segera mengisi daftar absen. Peserta yang mengikuti keseluruhan webinar series ini akan mendapatkan e-sertifikat dan pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan SMK Bapak dan Ibu semua. Prof, sebelum kami tutup, mungkin Prof ada wejangan terakhir, Prof, untuk para audiens ini yang jumlahnya lebih dari 2.200 orang saat ini. Monggo, Prof, your last words. Baik, makasih Mas Alwin. Bapak-Ibu sekalian, senang bertemu Bapak-Ibu. Saya mengharapkan Bapak-Ibu selalu sehat ya, dan juga siap untuk mengembangkan SMK kita menjadi sekolah yang memberi manfaat. Karena kata kuncinya adalah keep it relevant. Ya, buat itu selalu relevan. Karir kita juga akan berhenti kalau kita apa yang kita ajarkan menjadi tidak relevan. Sekolah kita juga akan berakhir kalau kita membuat sekolah kita itu menjadi tidak relevan. Anak-anak kita juga menjadi useless kalau yang mereka pelajari adalah hal-hal yang sudah tidak relevan. Periksa kembali materi-materi dan lakukan boundary management. Bagaimana memanage untuk menembus boundary-boundary itu. Keterbatasan-keterbatasan, terima itu sebagai tantangan dan lakukan perubahan. Ya, kehendak ada di tangan kita. Kalau kita punya kehendak, kalau kita punya panggilan, maka kita bisa melakukan perubahan. Karena sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kita adalah manusia terpandang, kita adalah manusia yang bergerak, yang menciptakan masa depan. Sayang sekali kalau lulusan-lulusan kita menjadi useless atau tidak berguna, menjadi sia-sia dalam masyarakat. Don't do it, jangan lakukan itu, lakukan perubahan sekarang juga. Demikian doa saya selalu untuk Bapak Ibu, tetap sehat, maju terus SMK, kebanggaan kita. Saya juga terima kasih kepada Pak Wikan. Ya, Pak Wikan dengan virus perubahan semoga berhasil. Ya, semoga Bapak Ibu juga terus bisa melakukan perubahan karena pas menteri kita adalah orang muda yang melakukan perubahan. Pak Wikan juga adalah orang muda yang didatangkan untuk melakukan perubahan dan memang mempunyai spirit perubahan. Ayo kita sama-sama, ya, jangan sendiri-sendiri. Semoga sukses, doa saya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Prof. Si. Hadirin, maka berakhirlah rangkaian acara webinar sesi kedua, webinar series New Teaching Factory 2021. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dan guru besar yang sangat luar biasa, founder Rumah Perubahan, Bapak Renald Kasali, atas atensi, partisipasi, dukungan, serta ilmu yang bermanfaat. Pasti Bapak dan Ibu peserta webinar sudah tidak sabar untuk dapat segera melakukan perubahan dan mengajukan bantuan New Teaching Factory 2021. Suatu kehormatan untuk kami dapat mengundang Prof. Renald dan Pak Wikan dalam acara kita hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, khususnya kepada Bapak Profesor Renald Kasali. Saya tutup acara kita hari ini dengan sebuah pantun, Dirjen Vokasi Bapak Wikan Rumah Perubahan Renald Kasali. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama
jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana, pilih masa depan di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya.
perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana.